Selamat pagi sivitas Akademika. Saya Sami Tarigan dan tim Humas senang sekali dapat menjumpai Anda dalam kanal YouTube Universitas Cendrawasih. Pagi ini Senin 7 Agustus 2023, kami akan menyiarkan live streaming pelaksanaan rapat terbuka senat Universitas Cendrawasih dalam rangka pengukuhan Guru Besar tahun 2023. Tahun ini Senat Universitas Cendrawasih akan mengukuhkan sebanyak empat orang Guru Besar, yaitu Profesor Dr Mesak SE MSI dan Profesor Dr Julius Arimolet SE MBA MTD PhD pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Profesor Dr. Dr. Andus Avelinus Levan MS pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan yang terakhir ada Profesor Dr. Franz Treumi SHMA MH pada Fakultas Hukum. Selain dilaksanakan secara tatap muka dari Gedung Auditorium Universitas Cendrawasih rapat terbuka senat ini juga dapat disaksikan secara langsung di kanal YouTube Universitas Cendrawasih. Sivitas Akademika, kami juga tidak lupa untuk mengajak untuk memfollow akun media sosial kami yang akunnya tertera pada running text di layar Anda agar Anda dapat terus mengupdate informasi terkini dari Universitas Jendrawasih. Baik, Sivitas Akademika, beberapa saat lagi rapat terbuka Senat Universitas Cendrawasih dalam rangka pengukuhan Guru Besar tahun 2023 akan dimulai. Namun sebelumnya, mari kita saksikan penayangan video-video berikut ini. Untuk itu, tetap bersama kami dalam kanal YouTube Universitas Cendrawasih. Nama saya Profesor Dr. Dr. Andrus Avelinus Levan, BA, MS. Saya dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan saya sebagai Ketua Program Studi Magister Sosiologi di Pasar Sarjana Universitas Cendrawasih. Pengalaman hidup saya, saya berasal dari kampung. Saya dilahirkan di Fakfak, di sebuah kampung. Jujur saja, sejak saya SD, SMP, dan SMA, saya belajar tidak pernah menggunakan listrik itu, karena di kampung. Fakta empiris menunjukkan bahwa bagaimana saya melihat desa itu sebagai sebuah tempat di mana kita tinggal, solidaritas hidup, rukun, dan damai itu sangat tinggi. Tetapi dalam perkembangannya, lama-kelamaan pengaruh-pengaruh dari kota sudah sangat mempengaruhi desa, sehingga yang namanya iklim pedesaan yang apa namanya bersahaja solidaritas yang begitu tinggi sudah tidak kelihatan. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat bahwa pengaruh kota itu sangat besar. Terjadi transformasi energi, transformasi metode, dan transformasi berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi di pedesaan. Sehingga kearifan-kearifan lokal masyarakat pedesaan itu sudah mulai tergusur. Nah ini salah satu perhatian bagi saya karena bagaimanapun juga Kearifan sosial, kearifan masyarakat, kearifan lokal itu merupakan sebuah kearifan sosial yang harus dipertahankan paling tidak. Sehingga sampai hari ini banyak masyarakat pedesaan itu mengalami gangguan-gangguan karena mengalami perubahan-perubahan yang sangat drastis. Kearifan-kearifan sosial sudah mulai terkusut. Nah, sehingga saya tertarik untuk menjadi seorang guru besar dalam bidang ini untuk bagaimana memajukan kearifan-kearifan lokal dan partisipasi masyarakat itu lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Saya beberapa hal sewaktu saya masih menjadi dosen S1, saya lebih banyak turun ke masyarakat, mengikuti praktikum-praktikum atau PPL-PPL masyarakat. Dari kegiatan-kegiatan ke masyarakat ini, saya berusaha untuk bagaimana mahasiswa bisa mengenal daerah-daerah pedesaan. Walaupun pada umumnya mahasiswa kita ini kan berasal dari daerah-daerah pedesaan. Tetapi secara akademis paling tidak mahasiswa-mahasiswa bagaimana bisa mengungkap, menjaring data-data yang betul-betul menjadi data-data yang valid dan reliable maka perlu ada metode-metode penelitian. Metode penelitian ini diberikan kepada mahasiswa untuk bagaimana dapat menjaring data-data yang betul dapat dipertanggungjawabkan secara akademis Sehingga persoalan-persoalan pedesaan itu itu betul-betul diangkat dan memang menjawab masalah-masalah yang ada. Saya melihat saat ini Universitas Cendrawasih sudah mulai bagus. Di mana bagusnya itu bahwa teman-teman dosen dari berbagai fakultas sudah mulai lakukan banyak penelitian-penelitian, pengabdian-pengabdian masyarakat dan mereka punya karya-karya ilmiah cukup bagus. Saya mendorong terus terang saja bahwa untuk meningkatkan Universitas Cendrawasih menjadi universitas yang center of excellence di Indonesia, maka salah satunya bahwa tugas-tugas di dalam perguruan, perguruan tinggi kita harus lakukan. Penelitian-penelitian, pengabdian-pengabdian masyarakat. Dan juga penelitian dan pengabdian masyarakat perlu ditingkatkan. Sehingga kita memiliki perpustakaan yang sangat besar untuk dunia tentang bagaimana Papua ditinjau dari berbagai perspektif keilmuan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk segera Universitas Cenderawasi ini bisa bersaing dengan universitas lain di dunia maupun secara internasional, maka E, peningkatan kualitas sumber daya manusia dari master menuju dokter dan dari dokter menuju uh, profesor itu harus dilakukan kapan universitas centrawasi harus bisa bersaing dengan universitas, uh, universitas luar kalau kita tidak meningkatkan kualitas sumber daya manusia penjenjangan baik dari dokter ke profesor-profesor profesor, sehingga universitas kita bisa menjawab tantangan dunia dan tantangan masyarakat yang sekarang ada saya pikir seperti itu pertama saya harus mengucapkan terima kasih kepada istri saya walaupun istri saya sudah meninggal ya dua tahun yang lalu tetapi begitu besar dukungannya kepada saya untuk bisa meraih guru besar ya sewaktu istri saya meninggal pada saat proses saya dengan dia bersama-sama untuk uh, membuat apa namanya beberapa persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh uh, persyaratan guru besar istri saya dipanggil dan itu menjadi pukulan yang sangat berat karena apa untuk menjadi seorang profesor itu persyaratan-persyaratan akademinya sangat tinggi. Harus kita membuat jurnal-jurnal internasional. Dan jurnal-jurnal internasional itu harus diakui oleh chief editor sekian banyak perguruan tinggi yang harus menilai. Nah di situ menjadi tantangan. Sehingga begitu istri saya meninggal, saya mengatakan bahwa saya harus berhenti. Tetapi kedua anak saya mengatakan kepada saya seperti ini Bapak. Mamalah yang mendorong Bapak untuk menjadi guru besar. Kenapa Bapak harus berhenti di perjalanan? Biarlah Bapak berjalan menjawab apa yang Mama inginkan, sehingga Mama, walaupun sudah ada di dunia yang sana, tapi Mama menyaksikan bahwa ternyata suami saya sangat setia untuk mendukung pekerjaan saya agar satu waktu suami saya bisa menjadi profesor dan mungkin saja dia berbahagia di dalam rumah Bapak di sorga. Nah, inilah perjalanan saya, bagaimana saya bangga dengan Universitas Cendrawasih dan kebanggaan itu. Saya persembahkan guru besar saya kepada Universitas Cendrawasih. Uh, nama saya uh, Profesor Dr. Besakik. Saya bekerja di Uncen ini sejak tahun 9, 1998 yang kerja aktifnya. Saya datang bekerja di sini pun atas jasa mantan rektor uh, insinyur, Frans Alexander Patrick, MSC. Beliau zaman itu sebagai rektor dan beliau menyurat kepada pak gubernur saat itu Pak Patipi Yakob Patipi. Kami ada sekitar 22 orang yang beliau minta untuk kembali sebagai tenaga edukatif di sini. Zaman itu orang Papua tidak tertarik dengan dosen. Saya ini terus terang saya tertarik dengan uh, ilmu ini karena saya ini memang waktu sejak SD SMP ini pejalan kaki. Kami ini dari kampung itu jalan kaki dua hari satu malam baru sampai di SMP. Dan ini membuat saya itu saya ingin sekali lihat apa ini ilmu ilmu ini. Makanya saya dari S1 itu saya teliti tentang transportasi S2 juga saya tulis. Teliti tentang transportasi S3 juga, jadi S1, S2, S3 itu saya tulis tentang eh, transportasi. Ini sehubungan dengan eh, pengembangan wilayah, jadi di ilmu-ilmu ekonomi tradisional itu mereka berasumsi bahwa persoalan jarak itu tidak menjadi masalah. Nanti mekanisme pasar itu dia bekerja sendiri dengan menetralisir perbedaan antara wilayah, misalnya harga yang di Papua, misalnya kota Jayapura berbeda dengan harga yang di Wamena, misalnya semen. Itu menurut teorinya Adam Smith itu, itu mekanisme pasar akan mampu menetralisir itu. Ternyata jarak ini merupakan variabel yang terpisah sendiri dan perlu dianalisis. Ah itu yang menjadi daya tarik saya untuk saya akhirnya saya itu tekuni bidang itu. Jadi biasanya kami di semester 6 itu mata kuliah khusus untuk kami mengajar anak-anak supaya mereka bagaimana memahami pengembangan potensi yang ada di setiap wilayah. Jadi ke setiap penulisan tugas akhir mereka itu kita arahkan mereka. Coba lihat potensi apa yang di sana. Terus bagaimana ke hubungan dengan potensi di wilayah-wilayah yang lain. Bagaimana terjadi apa? Terjadi transformasi ekonomi di sini, di sini terus terjadi hubungan yang saling mendukung antara suatu aktivitas di wilayah ini dengan wilayah ini seperti apa jurnal saya yang terakhir sampai masuk di skopus ini itu dukungan besar dari kabupaten Maybrat untuk sebenarnya ini saya lihat itu potensi yang ada di kabupaten itu bagaimana supaya mendorong uh, uh, ke aktivitas ekonomi itu bisa bergerak di sana dana kampung yang mengalir itu bagaimana potensi setiap kampung itu bisa bergerak nah, itu yang masuk di memenuhi saya punya syarat khusus ini. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih untuk pemerintah Provinsi Papua, Kabup Kota Jayapura, terus juga Kabupaten Maibrat. Terima kasih banyak atas dukungan yang mereka sudah. Sebenarnya banyak tapi yang terakhir-terakhir yang saya masih ingat itu itu yang ini. Terus juga terima kasih banyak untuk LPDM juga. Juga berapa kali saya hitung dua kali dua kali mereka memberikan dana khusus untuk kami yang bergelar doktor ini untuk melakukan riset nah, riset jadi terima kasih untuk ibu ketua bapak rektor terima kasih banyak untuk itu dan juga terima kasih banyak untuk keluarga saya punya istri saya sebagai penolong utama yang mendukung saya sehingga saya bisa saya punya anak-anak dan keluarga besar dari kami punya kampung ini, terima kasih banyak mereka bisa mendukung saya sampai hari ini bisa ada di sini. Saya juga tidak pernah mimpi bahwa saya bisa bisa masuk ke sampai di gelar ini atau uh, sampai profesor. Tapi karena pertolongan berkat dari Tuhan akhirnya ya sampai akhirnya bisa sampai di tahap ini. Dan juga teman-teman di terutama di fakultas, teman-teman di fakultas luar biasa teman-teman di jurusan sekretaris jurusan ketua jurusan juga luar biasa teman-teman luar biasa membantu kami dan memang saya lihat kami di jurusan itu luar biasa teman-teman kerjasamanya cukup baik sehingga bukan cukup lagi tapi sangat baik teman-teman yang kelola jurnal juga luar biasa terima kasih banyak mereka mendukung sehingga saya bisa sampai mencapai ini dan saya harap ya teman-teman lain kita berharap mereka bisa ini yang mencapai ini juga proses eh, tahap terakhir ini teman-teman yang selama ini meneliti menulis saya harap eh, kalau bisa ya ini harus dilanjutkan sampai kita bisa maksudnya jumlah lektor kepala maupun guru besar ini semakin meningkat karena ini indikator untuk ke eh, peringkat lembaga itu salah satunya guru besar dan lektor kepala. Proses akreditasi itu hanya dua pangkat ini saja yang dinilai. Lektor kepala dengan uh, guru besar. Kalau kita di bawah 50% itu tidak tidak akan memberi efek yang baik kepada proses akreditasi lembaga dan juga uh, prodi masing-masing. Jadi saya pesan teman-teman banyak menulis tapi ya urus pangkat saya harap teman-teman bisa sama-sama kerja, kerjasama. Kita ini kan capek ini karena kerjasama dengan teman-teman. Kita unggul di sini, tapi di bagiannya yang kita lemah. Jadi kita perlu kerjasama, ada kekurangan, jangan malu, kita perlu diskusi sehingga proses itu bisa berjalan. Nama saya Julius Arimolet, ya. kesehariannya adalah dosen di program studi ilmu ekonomi pembangunan dan saya juga sebagai dosen di Magister Ilmu Ekonomi dan juga program uh, Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis uh, keserian saya uh, selain mengajar ya saya juga melakukan beberapa riset dan nanti riset-riset itu kita akan publikasikan dan seperti uh, tugas daripada seorang uh, dosen yaitu tridharma perguruan tinggi saya harus melakukan uh, teaching, kemudian riset, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, di dalam uh, penelitian uh, banyak saya lakukan dengan uh, beberapa lembaga donor dan juga uh, pemerintah daerah. Jadi, uh, konsentrasi yang saya uh, peroleh untuk uh, profesor ini adalah ilmu ekonomi dan saya sangat senang sekali khususnya menganalisis mengenai isu-isu pembangunan ya seperti yang di dalam eh, yang saya ajar itu eh, pembangunan ekonomi nah kita ketahui bahwa masalah yang paling krusial di Indonesia maupun di Papua itu masalah pembangunan dan saya pikir ilmu ini sangat relevan dengan pembangunan di, di Papua ini eh, konsep pembangunan sebenarnya adalah bagaimana sih meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya ya kalau kita di Papua bagaimana sih meningkatkan tingkat kesejahteraan e, masyarakat Papua. Dan saya yakin bahwa banyak sekali alumni kita yang lulus ya yang kita transfer knowledge sama mereka dan mereka banyak sekali bekerja di sektor-sektor publik. Ada yang jadi menteri ada juga yang jadi apa bupati dan anggota uh, parlemen dan juga ada juga kerja di sektor pemerintah maupun swasta. Nah, itulah uh, kebanggaan kami bisa mentransfer knowledge ya khususnya berkaitan dengan ilmu ekonomi pembangunan untuk mahasiswa saya. Baik, mungkin kalau bicara mengenai ilmu yang kita peroleh apakah bisa diimplementasikan di masyarakat sebenarnya banyak ya. Nah, saya, saya kasih contoh saja misalkan mata kuliah perencanaan pembangunan ya atau perencanaan sektor publik. Nah, itu ilmu itu banyak digunakan oleh alumni kita di pemerintahan. Dan hal inilah yang yang membuat kita agak sedikit apa bangga bahwa memang eh, apa ilmu kita bisa dipakai untuk kebijakan perencanaan pembangunan daerah, ya. Nah di samping itu kita juga memiliki ilmu yang berhubungan dengan uh, pembangunan. Ya kalau kita bicara pembangunan itu ada tiga hal ya. Uh, apalagi, apalagi kalau kaitannya dengan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, ya kita memusikan bagaimana sih pembangunan di Papua supaya jangan rusak ke lingkungan. Dan itu menjadi salah satu riset saya nanti saya akan paparkan di orasi. Ya, ilmiah gitu. Jadi, memang kita sebagai dosen sebenarnya cukup sibuk, ya. Apalagi kita membebani tiga tridharma perguruan tinggi, dan kadang-kadang keluarga juga menjadi prioritas kita, ya. Namun, ya, sudah tugas kita sebagai dosen, kita harus meneliti. Terkadang kita tidak ada di rumah, pergi ke daerah-daerah untuk meneliti, ya. Dan sebenarnya, kalau menurut saya, sejauh kita berkomunikasi dengan keluarga, saya pikir itu sangat baik sekali, ya nah sejauh ini memang dari pihak keluarga kami sangat mendukung ya jadi baik dalam sisi waktu ya dan juga hal-hal lain yang saya pikir sangat penting ya seperti dukungan untuk melakukan penelitian dan publikasi nah salah satu hal yang paling fenomenal ya kalau saya lihat pada saat saya sekolah di Australia dulu itu mendapat award penghargaan yang persisius disebut dengan early career award. Nah, itu uh, hasil dari sebuah paper yang sangat luar biasa yang dipublikasikan di Journal of Development uh, Practice di Inggris. Nah, kemudian ada satu lagi, <coughs> saya dapat award dari uh, National University of Singapore ya. Uh, Topaz NJ Award, ya, sama saja ya, itu penghargaan untuk uh, penulisan paper terbaik atau artikel terbaik. Dan yang terakhir yang saya pikir cukup fenomenal buat saya itu men apa mempublikasikan buku ya. E, bukunya ada ini kalau saya ada bawa ini. E, Female Labor for Participation in Economic Development Investment Papua dipublikasikan di Cambridge ya di Inggris. Nah, jadi saya kutasi di sini bahwa kita uncen yang merasa kecil ya. Artinya kita bisa memberikan kontribusi uh, ilmu pengetahuan kita kepada dunia luar, ya. Walaupun kita di timur, tetapi banyak sekali baik teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan maupun di luar negeri, itu ingin sekali meneliti mengenai Unce, mengenai Papua. Dan saya pikir itu menjadi uh, kesempatan buat kami berkolaborasi, apalagi Unce sudah melakukan beberapa kolaborasi dengan beberapa universitas yang ada di uh, luar negeri, ya. Dan juga dalam negeri. Nah, selanjutnya sekarang ini posisi saya sebagai ketua pusat studi pembangunan ekonomi inklusif dan penanggulangan kemiskinan Papua di bawah LPPM. Dan sekarang ini kita ada beberapa kajian, dan tentunya kajian itu sangat membantu pemerintah daerah, khususnya untuk penanganan kemiskinan ekstrim di tanah Papua ini. Uh, Uncen memiliki peranan penting di dalam uh, uh, Komite to Development in, in Papua ya. Jadi memang kita tidak dapat pungkiri uh, Uncen berdiri tahun uh, 62 dan Diharapkan ya kita profesional dalam membantu uh, Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam pembangunan di tanah Papua ini Ya saya sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasi Ketika masih kecil diserui Selalu saya lihat Kenapa Ada kasus-kasus yang terjadi Selalu polisi yang datang Jaksa yang tuntut Hakim yang selesaikan Itu menjadi bagian yang Sangat Apa nih Hebat pada waktu itu ketika saya masih kecil di Kota Serui atau Kabupaten Kepulauan Yapen dulunya Kabupaten Yapen Waropen. Nah, kenapa sampai mereka-mereka ini yang datang selalu menyelesaikan masalah. Bahkan saya bertanya, hukum ini manusia kah? Ternyata ketika saya sudah belajar ilmu hukum baru saya tahu ternyata hukum ini abstrak dan hukum ini hanya melekat pada subjek hukum itu sendiri. Ini yang membuat akhirnya saya tertarik untuk memperluas mempelajari ilmu hukum dengan ketika saya selesai SMA, saya memilih bahwa ternyata ilmu hukum ini menjadi bagian menjadi pilihan untuk saya berawal dari kasus-kasus yang terjadi ketika saya masih di Serui Kabupaten Yapen Waropen waktu itu sekarang sudah Kabupaten Kepulauan Yapen Nah, itu yang membuat saya tertarik akhirnya ketika saya memilih jurusan hukum sekarang baru fakultas hukum dulunya jurusan hukum masih bernaung di bawah fakultas ilmu sosial ilmu politik dan ilmu hukum yang disebut fihes waktu itu akhirnya saya memilih jurusan hukum iya jadi pentingnya ilmu hukum dalam kehidupan masyarakat baik individu baik kelompok baik organisasi bahkan sampai negara pun memang ilmu hukum itu penting. Pentingnya di mana jasanya. Jasa ilmu hukum itu penting. Kalau tanpa hukum kita akan hidup kacau balau semua. Karena hukum itu tujuan dari hukum itu soal tertibnya kehidupan sosial dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Itu pentingnya ilmu hukum. Jadi kalau tanpa ilmu hukum kita semua akan kacau dan hidup tidak bisa teratur. Iya, jadi eh, ketika eh, saya lakukan, artinya waktu di Fakultas Hukum saya lakukan apa nih eh, terdama perguruan tinggi. Yang lebih menarik itu adalah ketika kita melaksanakan hukum itu dalam kenyataan masyarakat. Bagaimana kita lihat hukum secara normatif? Dan kemudian, bagaimana hukum itu kita lihat dalam kenyataan masyarakat? Jadi, hukum itu bagaimana dia berproses. Ah, di sini, terdengar perguruan tinggi menjadi bagian yang saya lakukan, terlepas dari bidang pendidikan, tapi bidang penelitian dan pengabdian masyarakat itu. Yang saya lakukan yang paling penting sekali itu adalah saya lihat hukum dalam kenyataan masyarakat itu sendiri, dan jurnal-jurnal yang saya hasilkan semua itu kebanyakan jurnal-jurnal yang mencerminkan hukum itu dalam kenyataan uh, masyarakat. Artinya hukum itu dalam realitas masyarakat atau realitas sosial itu bagaimana. Jurnal yang paling penting saya lihat di sini adalah jurnal berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat itu. Itu penting sekali bagi saya dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian juga tidak terlepas dari unsur tadi yaitu penting bagi masyarakat dan kelembagaannya. Ya, jadi pesan orang tua ketika di SMP sudah mulai orang tua sudah sampaikan kalau selesai SMP harus masuk SMA. Dulu tidak dikenal apa nih SMK sekarang. Dulu kan dikenal itu ada SMA, ada SPG. Tapi orang tua pesan harus masuk SMA. Ketika masuk SMA orang tua lebih tanamkan lagi selesai harus kuliah harus sarjana. Bahkan dulu saya memilih juga main bola. Tetap orang tua bilang, yo main bola tapi nanti selesai apa? Nah, kita belum lihat sekarang bola baru dia masuk dalam ranah industri bola. Dulu kan tidak. Ketika itu saya juga maunya mau tentara. Tapi juga tidak bisa. Akhirnya saya mau jaksa. Jaksa itu ketika sudah jadi, sudah jadi mahasiswa tamat selesai. Saya masuk, saya tes, prosesnya sudah sampai ke Jakarta, tinggal tunggu SK juga SK-nya tidak. Kebetulan saya dapat tunjangan ikat dinas waktu itu, akhirnya dilihat IPK memenuhi syarat untuk jadi dosen, disuruh usul tunjangan ikatan dinas sebagai dosen, saya usul. Kebetulan SK sebagai dosen itu yang keluar duluan, jaksa saya tunggu tidak jadi dan tidak bisa, dan kebetulan saya menyadari bahwa kemungkinan saya di, artinya ini mungkin jadi panggilan untuk harus jadi guru atau jadi dosen sebagai warisan dari orang tua juga sebagai guru barangkali ini yang darah, darahnya mengalir jadi akhirnya saya terima kenyataan itu bahwa ini takdir saya harus jadi guru kalau memang di dalam bidang ilmu hukum bukan saya ajar soal salah benar tapi saya ajar soal ilmu pengetahuan hukum untuk menentukan salah benar itu jadi kita sekarang Fakultas Hukum kita berdiri tahun 1800, 1983 kita pisah dari VHS kita sebagai Fakultas Hukum dan dekan pertama waktu itu TNKYSH. Nah sampai hari ini jadi guru besar di bidang ilmu hukum dan masyarakat dan saya rasa ini penting sekali bagi teman-teman dosen supaya kita harus memberikan harapan atau cita-cita yang besar bahwa selain kita mencapai S3, doktor itu sebagai pendidikan formal yang tertinggi, tapi harus diakhiri dengan profesor sebagai keahlian bagi bidang ilmu yang kita capai ketika masih S3. Dan ini penting sekali, teman-teman semua harus memperhitungkan waktu memperhitungkan tenaga, memperhitungkan biaya dalam merebut guru besar sebagai puncak dari karir akademik kita di Fakultas Hukum. Kenapa? Karena akhir daripada itu pasti kita bertanya, kenapa sampai saya harus memperoleh ini? Ini saya harus eh, sebagai penghargaan dari negara di dunia pendidikan bagi kita yang menekuni Dunia pendidikan hukum itu sendiri, hukum ini, kalau saya secara pribadi atau saya berpendapat bahwa ilmu hukum ini ada di mana-mana. Kenapa? Karena ilmu hukum itu melekat pada subjek hukum. Karena subjek hukum itu siapa? Manusia itu sendiri dan institusi atau lembaga yang berbadan hukum. Ini yang saya katakan, subjek hukum itu ada pada dua tadi manusia, institusi atau lembaga yang berbadan hukum dan hukum itu ada di mana-mana karena melekat pada dua subjek itu karena di dalamnya ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu dihadapkan dengan objek hukum itu sendiri. Ini yang menjadi perdebatan di dalam dunia ilmu hukum bahwa kita mempelajari hukum itu kalau tidak ada subjek hukum dan objek hukum itu itu bukan hukum. Harus ada subjek dan objek itulah hukum. Maka, itu kita mempelajari ilmu hukum ini. Yang pertama, kita harus lihat adalah prinsip penerapan hukum itu, terutama bagi kepentingan kemanusiaan itu sendiri. Kalau kita yang belajar hukum, terutama kalau sudah memperoleh sarjana hukum, magister hukum, dokter hukum, kalau dikatakan kita sejati, berarti kita harus mampu menguasai dunia hukum secara normatif, dunia hukum secara empiris, maka disitulah letak keberhasilan kita dalam memecahkan hukum itu sendiri di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pernyataan ini juga saya kutip dari guru saya yang mengajar sosiologi hukum, Profesor Suryono Sukanto dari Universitas Indonesia. Demikian penayangan video-video yang sudah kita saksikan bersama. Sivitas Akademika Rapat Terbuka Senat Universitas Cendrawasih dalam rangka pengukuhan Guru Besar tahun 2023 akan dimulai. Dan selanjutnya dipandu oleh Helisa Hatmi Esos MAK sebagai pembawa acara. Rapat terbuka Senat Universitas Cendrawasih dalam rangka pengukuhan guru besar Profesor Dr. Avelinus Levaan MS, Profesor Dr. Mesak Ik SE MSI, Profesor Dr. Julius Arimolet SE MBA MTDS PhD, Profesor Dr. Franz Riumi SHMA MH. Senin, 7 Agustus 2023 dari Gedung Auditorium Universitas Jendrawasih. dan disiarkan secara live streaming melalui YouTube Universitas Cendrawasi. Terima kasih rekan Sami Tarigan. Undangan dan hadirin yang kami hormati. Mohon perhatian. Upacara akan segera dimulai. Untuk itu kami mohon hadirin untuk tidak merokok dan menonaktifkan nada dering telepon seluler ataupun alat komunikasi lainnya selama berlangsungnya upacara. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, prosesi Senat Universitas Cendrawasih akan memasuki ruang upacara. Prosesi Senat Universitas Cenderawasih memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, disilakan duduk. Rapat terbuka Senat Universitas Cenerwasi dalam rangka pengukuhan guru besar Universitas Cenerwasi dibuka oleh Ketua Senat. Rektor Universitas Cenderawasih yang saya hormati, Civitas Akademika Universitas Cenderawasih yang saya hormati, para pejabat struktural di lingkungan Universitas Cenderawasih, para dosen, para mahasiswa yang saya hormati, saya kasihi, saudara Profesor Dr. Dr. Andes Avelinus Levan, M.S. Saudara Profesor Dr. Mesaki SCMSI, Saudara Profesor Dr. Julius Arimolet SC, MBA, PhD, Saudara Profesor Dr. Franz Reumi SH, MH, beserta keluarga masing-masing yang hadir pada kesempatan ini, tamu undangan hadirin yang saya hormati, hamba Tuhan, akan memimpin kita memimpin doa dalam acara ini yang saya hormati. Perkenalkan saya atas nama Senat Universitas Cenrawasi menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian atas perkenannya Mengundangkan kami guna mengambil bagian dalam rapat terbuka Senat Universitas Cenrawasi dalam rangka pengukuhan Guru Besar. Pada pagi hari ini Dan dengan mohon pimpinan Dan pertolongan Tuhan Yang Maha Baik Rapat terbuka senat Universitas Jenderal Dalam rangka pengukuhan guru besar Hari ini, Senin 7 Agustus 2023 Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan lagu himne Universitas Cenderawasih. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dimohon saudara pembantu Rektor 1 membacakan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan publik Indonesia tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen Keputusan Menteri Pendidikan

Kenaikan Jabatan Akademik, garis miring, fungsional dosen dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu. Dr. Dr. Andus Avelinus Levan MS terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 dinaikkan jabatan jabatannya menjadi profesor atau garis miring guru besar dalam bidang ilmu sosiologi pedesaan dengan angka kredit sebesar 871 95 kum. Dr. Mesak I MSI terhitung mulai tanggal 1 April 2023 dinaikkan jabatannya menjadi profesor garis miring guru besar dalam bidang ilmu ekonomi regional dengan angka kredit sebesar 1112 kum. Dr. Julius Ari Molet, S.A., M.T.D., P.S.D. Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Garis Miring Guru Besar dalam bidang ilmu ekonomi regional dengan angka kredit sebesar 187,80 kum. Dr. Prans Rumi, S.H., M.A., M.H. terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 dinaikkan jabatannya menjadi profesor garis miring guru besar dalam bidang ilmu hukum dan masyarakat dengan angka kredit Seribu 58 kum. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2023 Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadim Anwar Makarim Tebusan Satu Kepala BKN Dua dan seterusnya, pembacaan selesai. Pembacaan daftar riwayat hidup guru besar. Dimohon saudara sekretaris senat untuk membacakan daftar riwayat hidup para guru besar. Saya persilangan ya. Daftar riwayat hidup singkat, data pribadi, 1 nama, Profesor Dr. Dr. Andus Avelinus Lefaan, MS, NIP 1958 30 1986 03 1002 pangkat golongan pembinda tingkat 1-4B, jabatan dosen guru besar, tempat tanggal lahir, fak-fak 30 Mei 1958, agama katolik, nama istri, almarhumah Ivoni Dina Kapili, SHMM. Nama anak, satu, Andres Stanley Levan, S.I., MSC, dua, Paula Nancy Levan, S.Si., MPH. Pendidikan satu tahun 1972 SD YPPK Santo Yosef Fakfak. -Fak. Tahun 1974 SMP YPPK Don Bosco Fakfak. -Fak. Tahun 1977 SMA Negeri 416 Fakfak. -fak. Tahun 1982, Sarjana Muda Pendidikan Sosial Universitas Cendrawasi. Tahun 1985, S1 Pendidikan Luar Sekolah Universitas Cendrawasi. Tahun 1992, S2 Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor. Tahun 2012, S3 Bidang Kajian Budaya dan Media Universitas Gajah Mada, riwayat jabatan dan kepangkatan, pertama tahun 1986, asisten ahli penata muda. 3A dan pada saat ini tahun 2023 sebagai guru besar pembina tingkat 1 4A. Pengalaman pekerjaan dan jabatan tahun 1986 sampai 1999 dosen pada jurusan PLS Visip Uncen tahun 1999 2003 konsultan pada BP LNG Tangguh sebagai file interpreter community development tahun 2003 sampai 2023 dosen program studi ilmu kesejahteraan sosial FISIP Uncen tahun 2004 sampai 2005 Konsultan WFI Irian Jaya, Wamena Merauke. Tahun 2003 sampai 2023, Staf Ahli DPRP Papua Bidang Kesra dan SDM. Tahun 2007 sampai 2008, Staf Ahli DPRD Kabupaten Yalimo. Tahun 2005 sampai 2008, Ketua Program Studi Sosiologi Uncen kerjasama dengan Magister Sosiologi UGM. Tahun 2015, panelis debat kandidat Bupati Wakil Bupati Kabupaten Yalimo. Tahun 2016, panelis debat kandidat Kabupaten Nduga. Maksudnya kandidat Bupati Kabupaten Nduga. Tahun 2016 sampai 2017 konsultan pengembangan model program PAUD dan Dikmas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Papua. Tahun 2017 sampai 2021 Ketua Jurusan Sosiologi FISIP UNCEN. Tahun 2023 sampai sekarang Ketua Program Studi Magister Sosiologi Uncen. Penelitian dan Karya Ilmiah. Publikasi jurnal nasional sebanyak empat judul, publikasi jurnal internasional sebanyak empat judul, pengabdian kepada masyarakat sebanyak 23 judul, publikasi berupa buku sebanyak lima judul. Penghargaan dan Tanda Jasa Satu, piagam penghargaan sebagai peserta kegiatan rapat kerja empat pengembangan organisasi dan pengelolaan institusi pendidikan dalam rangka persiapan pembukaan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih tahun 2002 sebagai pembantu rektor Universitas Cendrawasi. Maksudnya pemberi adalah pembantu rektor Universitas Cendrawasi. Kedua, piagam tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya tahun 2012 pemberi Presiden Republik Indonesia. Tiga, Sertifikat sebagai tenaga ahli Komisi E DPR Papua dalam kegiatan optimalisasi kinerja dan pendapatan asli daerah melalui pemberian insentif penyusun LPPD, taat asas, dan evaluasi kinerja tahun 2011, pemberi pusat pendidikan keuangan dan informasi peningkatan SDM. Empat, sertifikat sebagai narasumber workshop nasional pengelolaan jurnal dan pembelajaran mata kuliah inti program sarjana dan pasca sarjana sosiologi tahun 2014 Pemberi APPSI dan jurusan Sosiologi Visip Universitas Tanjung Pura 5 piagam penghargaan sebagai pembimbing kopromotor program doktor S3 tahun 2015, pemberi direktur pasca sarjana universitas Cendrawasih. 6 sertifikat sebagai presenter kegiatan internasional conference on Advanced Government and Political Science 2019 tahun 2019 pemberi Head of STPMB YMPD Yogyakarta dan Chairman STPMD International Conference. Demikian daftar riwayat hidup singkat Profesor Dr. Dr. Andus Avelinus Levan MS. Daftar Riwayat Hidup Singkat Data Pribadi Nama Profesor Dr. Mesak E. S. E. MSI NIP 1968-05-07, 1996-10-01-01 pangkat golongan pembina tingkat 1 4B jabatan dosen guru besar tempat tanggal lahir Fategomi 5 Juli 1968 agama Kristen Protestan nama istri Marice Wayangkau nama anak Yulio Yosua Ik Aprilian Pascalino Merait Sehau Ik. Tiga, Wemince Debora Natalia Ik. Pendidikan tahun 1983 SD YPK Fategomi, tahun 1986 SMP Negeri 1 Teminabuan, tahun 1983 SMA YPPK Santo Agustinus Sorong, jurusan Peminatan IPS. Tahun 1996, S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Cendrawasi. Tahun 2002, S2 Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor. Tahun 2007, S3 Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Riwayat jabatan dan kepangkatan tahun 1996 pertama kali sebagai asisten ahli penata muda 3A dan terakhir tahun 2015 maksudnya 2023 guru besar pembina tingkat 1 4B pengalaman pekerjaan dan jabatan tahun 2003 sampai 2005 sebagai sekretaris jurusan ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Cendrawasih tahun 2005 sampai 2009 pembantu dekan 3 FEB Uncen tahun 2009 sampai 2013 sebagai ketua jurusan ilmu ekonomi FEB Uncen Tahun 2013 sampai tahun 2017 sebagai ketua jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen. Tahun 2017 sampai 2021 dekan FEB Uncen. Tahun 2021 sampai 2025 dekan FEB Uncen. Tahun 2018 sampai 2021 ketua Isei Cabang Papua tahun 2021 sampai tahun 2024 Ketua Isei Cabang Papua tahun 2014 sampai 2022 Ketua Pusat Studi Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah Uncen tahun 2023 sampai 2028 sebagai Ketua Pusat Studi Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah Hunchen. tahun 2020 sampai 2023 sebagai Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara tahun 2017 sampai sekarang sebagai Ketua Pengurus Perkumpulan Distrik Aitinyo Utara Kabupaten Maybrat Cabang Provinsi Papua tahun 2021 sampai sekarang sebagai Pengurus Yayasan anu beta tubat YABT. Penelitian dan karya ilmiah. Satu, publikasi jurnal nasional sebanyak 12 judul, publikasi jurnal internasional sebanyak 6 judul, publikasi berupa buku sebanyak 7 judul. Penghargaan satu Piagam tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun 2012 Pemberi Presiden Republik Indonesia 2 Piagam penghargaan sebagai pembimbing kopromotor program Dr. S3 tahun 2014 Pemberi Direktur Paskasarjana Universitas Cendrawasih Tiga piagam penghargaan sebagai pembimbing kopromotor program doktor S3 tahun 2018 pemberi dekan FEB UNCEN. 4 program piagam penghargaan sidang promosi terbuka program doktor tahun 2019 pemberi dekan FEB IPB Bogor. Demikian daftar riwayat hidup singkat Profesor Dr. Mesak Ik, SE, MSc. Daftar riwayat hidup singkat data pribadi nama Profesor Dr. Julius Arimolet, SE, MBA.

agama katolik nama istri Erni Kurniawati SE nama anak 1 Genovena Chatlin Molet SKM MPH 2 Natasha Molet 3 Claudia Molet pendidikan tahun 1982 SD Negeri Impres Rit 1 Biak tahun 1986 SMP YPPK Santo Paulus Abepura Jayapura tahun 1989 SMA Negeri 1 Abepura Jayapura tahun 1994 Sarjana Ekonomi Universitas Cendrawasih tahun 2001 Master of Business Administration (MBA), Universitas of Newcastle. Tahun 2001, Master Trade and Development (MTD), University of Newcastle. Tahun 2009, Doctor of Philosophy (PhD), University of South Australia. Tahun 2011, lokal economic development di LED Rasmus University, Netherlands. Riwayat jabatan dan kepangkatan, pertama tahun 1986, sebagai asisten ahli penata muda 3A, dan terakhir tahun 2000. 23 sebagai guru besar pembina utama muda 4C. Pengalaman pekerjaan dan jabatan. Tahun 2002 sampai 2003 sebagai sekretaris jurusan ilmu ekonomi pembangunan Uncen. Tahun 2011 sampai 2012 sebagai kepala kantor United Nations Population Activities Papua dan Papua Barat. Tahun 2014 sampai 2017 sebagai pembantu rektor 4 UNCEN. Tahun 2014 sampai 2022 sebagai ketua program studi magister ilmu ekonomi UNCEN. Tahun 2023 ketua pusat studi pembangunan ekonomi inklusif dan penanggulangan kemiskinan Uncen. Penelitian dan karya ilmiah, publikasi jurnal nasional tiga judul, publikasi jurnal internasional delapan judul, publikasi berupa buku sebanyak lima judul. Penghargaan dan tanda jasa, satu Early Career Award tahun 2006 University of Adelaide Australia Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun tahun 2020 Pemberi Presiden Republik Indonesia tiga Topas Award tahun 2018 pemberi National University of Singapore. Demikian daftar riwayat hidup singkat Profesor Dr. Julius Arimolet SA, MBA, MTD, PhD. Daftar riwayat hidup singkat data pribadi nama Profesor Dr. Frans Raumi SH, MH. NIP 196007 13 1989 03 1002. Pangkat golongan Pembina Utama 4. 4C. Jabatan dosen guru besar. Tempat tanggal lahir: Serui 13 Juli 1960. Agama Islam: Nama istri: Hasmi Irianti, SHMH. Nama anak: Esther Tasyana, Reumi SH. Dua: Tom Alfa, Samuel Reumi, SHMH. Tiga: Saila, Reumi, SE. Empat: 3 Reumi SE, 5 Rani Putri Reumi SK, 6 Reni Putri Reumi, 7 Rian Putra Reumi. Pendidikan. Tahun 1974 SD YPK 2 Serui Tahun 1977 SMP YPK Serui tahun 1981 SMA Negeri 417 Serui, tahun 1987 S1 Ilmu Hukum Universitas Cendrawasi, tahun 1995 S2 Magister Antropologi Hukum Universitas Indonesia Jakarta, tahun 2011 S2 Magister Hukum Bidang HTN UKIP Makassar, Tahun 2015 S3 Ilmu Hukum Bidang Hukum Pidana Adat dan HTN Universitas Hasanuddin Makassar. Riwayat jabatan dan kepangkatan yang pertama kali tahun 1989 sebagai asisten ahli penata muda 3A dan yang terakhir tahun 2023 guru besar pembina utama 4C pengalaman pekerjaan dan jabatan tahun 2000 sampai 2005 sebagai kepala pusat studi hak asasi manusia Uncen tahun 2003 sampai 2004 Konsultan Reform Project Regional Papua tahun 2005 sampai 2010, Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia Uncen tahun 2007 sampai 2010, Konsultan Hukum Penyusunan Raperdasus Peradilan Adat Papua tahun 2008 sampai 2010, Staf Ahli Bidang Hukum Adat dengan AFP3 Jayapura tahun 2007 sampai 2009 staf ahli DPRD Kota Jayapura penilaian penelitian dan karya ilmiah publikasi jurnal nasional satu judul publikasi jurnal internasional dua judul publikasi berupa buku satu judul Demikian daftar riwayat hidup singkat Profesor Dr. Farhan Umi SHMA MH. Selesai. Pengukuhan guru besar oleh ketua senat, para guru besar disilakan mengambil tempat. atas nama Senat Universitas Cenderawasi, saya mengukuhkan satu saudara Profesor Dr. Dr. Andes Avelinus Levan, MS, dalam jabatan akademik fungsional dosen sebagai guru besar dalam bidang ilmu sosiologi pedesan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dua, Saudara Profesor Dr. Mesak Ik S. dalam Jabatan Akademik Fungsional Dosen sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu ekonomi regional pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tiga, Saudara Profesor Dr. Julius Arimolet, S.E., M.B., M.D., Ph.D dalam jabatan akademik fungsional dosen sebagai guru besar dalam bidang ilmu ekonomi regional pada fakultas ekonomi dan bisnis empat saudara profesor dr frans reumi sh ma mh dalam jabatan akademik fungsional dosen sebagai guru besar dalam bidang ilmu hukum dan masyarakat pada fakultas Hukum kiranya Tuhan Yang Maha Baik memberkati saudara-saudara dalam menjalankan tugas dan profesi saudara. Pengalungan tanda kebesaran guru besar oleh ketua senat dilanjutkan dengan penyerahan karangan bunga oleh rektor. Kecuali para guru besar, ketua senat, dan rektor, disilakan kembali ke tempat. Menyanyikan lagu "Bagimu Negeri" hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali, para guru besar. Kami silakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Orasi Ilmiah Saudara Profesor Dr. Dr. Andis Naholino Levan, MS Silakan untuk membacakan Orasi Ilmiah Dengan judul Pendekatan Partisipatif Dan Kearifan Lokal dalam pembangunan masyarakat pedesaan di tanah Papua. Orasi ilmiah ini merupakan orasi pengukuhan saudara dalam jabatan guru besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih. Saudara Profesor Levan, saya persilakan. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Salam Kebajikan. Kasih karunia Kristus Yesus menyertai kita semua. Yang saya hormati, Bapak Rektor Universitas Cendrawasih. Yang saya hormati, Dewan Guru Besar dan Senat Universitas Cendrawasih. Yang saya hormati, para dekan dan wakil dekan. Yang saya hormati Direktur dan Wakil Direktur Program Pasar Sarjana Universitas Cendrawasi, yang saya hormati Ketua Program Studi Doktor dan Magister, yang saya hormati para dosen dan sivitas akademika, yang saya kasihi para mahasiswa Universitas Cendrawasi, para tamu undangan, rekan sejawat, kawan seprofesi, dan seluruh keluarga yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas kasih dan anugerahnya, kita semua dapat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara Sidang Senat Terbuka Universitas Cendrawasih untuk pengukuhan guru besar. Mengawali pidato ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor dan Senat Universitas Cendrawasih yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu sosiologi pedesaan pada jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih. Pidato yang saya sampaikan ini berjudul Pendekatan Partisipasi dan Kearifan Lokal dalam Pembangunan Masyarakat Perdesaan di Papua. Next Perubahan-perubahan penting di era reformasi. Dalam 23 tahun terakhir ini terjadi perubahan sistem politik secara signifikan dalam tata pemerintahan di Indonesia yaitu perubahan dari sistem politik otoriter menjadi sistem politik yang demokratis. Implikasi atas perubahan itu lebih memiliki otonomi untuk mengatur tata pemerintahan sendiri tingkat provinsi. Tingkat provinsi hingga ke daerah pedesaan awal milenium tahun 2000 sejak diberlakukannya undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus provinsi Papua secara politis dan sosial budaya pembangunan wilayah pedesaan juga mengalami perubahan secara signifikan pada tahun 2014 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa semakin besar perhatian pemerintah terhadap pembangunan di wilayah provinsi Papua paradigma sosiologi melihat desa Perlu diketahui bahwa sosiologi adalah salah satu ilmu sosial yang berparadigma ganda bagaimana melihat persoalan-persoalan sosial dalam konteks paradigmatik. Paradigma positivis mengajukan tesis bahwa kota merupakan wilayah yang sebelumnya adalah desa sebagai konsekuensi atas tesis bahwa masyarakat berkembang secara linear. Pandangan yang mendukung paradigma konstruktivistis, perbedaan antara rural dan urban merupakan konstruksi sosial dan bukan sesuatu yang definitif. Paradigma kritis senantiasa mencurigai bahwa setiap produksi pengetahuan yang bersifat dikotomis adalah konseptualisasi terselubung untuk mendominasi. Oleh karena itu dikotomi desa dan kota adalah kedok dan kekuatan dominan pada kota untuk mengeksploitasi desa. Konseptualisasi rural. Perkembangan konseptualisasi tentang ruler pada masyarakat masing-masing daerah contoh di Aceh disebut nama kampung. Di Sumatera Barat disebut Nagari, di Sumatera Selatan dan Lampung namanya Kampung, di Bali namanya Banjar dan di Papua namanya Kampung, di Jawa dan di Jawa namanya Desa. Penyeragaman konstruksi negara pada masa Orde Baru mengacu kepada kontekstualisasi rural menurut orang Jawa. Konseptualisasi rural yang seragam ini di seluruh Indonesia terjadi. Perubahan konsep desa era demokrasi Undang-undang nomor 16 tahun 2024 tentang desa mengubah struktur kelembagaan politik desa sebagai konsekuensi perubahan konsep tentang desa yang cakup, cakupannya secara sosiologis lebih luas. Menurut undang-undang desa pengertian desa diidentifikasikan sebagai berikut: Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak, as hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Next Desa dalam konteks Papua, dalam konteks masyarakat Papua, pengguna nama kampung dan desa adat jelas mendapat jaminan konstitusional karena memang dimungkinkan sebagai tercantum dalam definisi tentang desa, menurut undang-undang desa. Kampung-kampung di wilayah Papua eksistensinya sudah memiliki landasan konstitusional yang kuat, dan karena itu juga memiliki hak dan tanggung jawab anggaran. Yang populer disebut dana desa dari negara juga berlaku pada semua kampung atau desa adat di wilayah Papua. Terminologi swakarsa desa adalah indikator bahwa konseptualisasi desa tentang desa terasa lebih demokratis, artinya desa tidak lagi menjadi objek dan struktur sosial dari luar desa, tetapi terdapat ruang dan peluang untuk mengembangkan inisiatif warga desa itu sendiri dalam proses pembangunan masyarakat desa. Oleh karena itu, pendekatan partisipasi menjadi suatu hal yang imperatif dan keharusan bagi pembangunan masyarakat pedesaan di wilayah Papua. Pendekatan partisipasi pembangunan pedesaan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan arti bahwa terciptanya pembangunan masyarakat desa yang lebih kondusif yang mengakibatkan perubahan pendekatan partisipasi dari top down menjadi bottom up. Pembangunan berbasis inisiatif warga desa sangat ditentukan oleh Undang-Undang Desa sehingga keterlibatan warga mulai dari perencanaan persetujuan pelaksanaan sangat dianjurkan. Bentuk komitmen negara pada desa, setiap desa di seluruh Indonesia, termasuk di Papua, berhak mendapat dana desa. Penyaluran dana desa merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mendiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan penyaluran dana desa. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa. Penggunaan dana desa dikelola secara swakelola dengan menggunakan sumber daya lokal serta penyerapannya adalah tenaga kerja lokal melimpah dana ke desa sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang dana desa yaitu bersumber dari APBN. Setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan dana OTSUS Provinsi Papua dan Papua Barat setara dengan 2% dana alokasi umum nasional atau kurang lebih 3,8 triliun ditambah dengan dana tambahan infrastruktur sekitar 1,4 triliun dan alokasi dana desa mencapai hampir 4 triliun. Beberapa pertanyaan fundamental akan tetapi distribusi dana yang begitu melimpah ke wilayah pedesaan apakah sudah sesuai dengan tujuan pembangunan desa itu sendiri? Kehadiran dana untuk pembangunan desa itu apakah sudah mensejahterakan warga masyarakat desa? Implikasi sosiologisnya apa yang terjadi atas kian besarnya dana yang mengalir ke desa-desa di, di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat? Beberapa pertanyaan itulah yang melatar belakangi kajian saya untuk menawarkan alternatif model pembangunan pedesaan dengan pendekatan partisipatif dan kearifan lokal di Papua. Fakta-fakta pembangunan pedesaan di Papua. Menurut Badan Pusat Statistik yang memetakan pembangunan desa melalui skema potensi desa yang menunjukkan bahwa desa kategori tertinggal selama kurun waktu 2014-2018 mengalami penurunan signifikan yaitu dari 26,81% menjadi 17,96%. Kategori desa mandiri mengalami kenaikan secara signifikan yaitu dari 3,93 persen menjadi 7,55 persen. Hal ini bagaimana dengan terjadinya di Provinsi Papua dan Papua Barat? Potensi desa di wilayah Provinsi Potensi desa di wilayah Provinsi Papua menunjukkan bahwa dua, 2... tahun 2018 mencatat desa mandiri di Provinsi Papua hanya meningkat tiga desa atau 0,06 persen. Pada tahun 2014 menjadi 8 desa atau pada tahun 2018 0,17 persen. Provinsi Papua Barat yang hanya terjadi peningkatan 0,13 persen hanya ada penambahan dua desa mandiri sepanjang periode 2014-2018. Next. Resiko pembangunan pedesaan determinisme dana desa di Papua. Prinsip determinisme menekankan kepada ada hukum sebab akibat pada setiap peristiwa di alam semesta. Pembangunan masyarakat pedesaan dengan mengelontorkan dana desa sebagai sebab tentu akan menimbulkan risiko akibatnya. Sebagai akibat, pergeseran contoh masyarakat Agas dengan kearifannya memiliki mekanisme pertahanan hidup dengan mengelola lahan pertanian, dan selama ini terbukti tidak pernah terjadi kelangkaan pangan. Kultur pangan pun berkembang dan bertumpu pada kemampuan mengelola lahan pangan secara mandiri akan tetapi setelah adanya era otonomi khusus yang kemudian menyusul gelontornya dana desa, warga masyarakat mulai mengenal pentingnya uang karena bisa dipakai untuk memenuhi konsumsi pangan modern, produksi manufaktur dari desa luar agats. Pola makan warga desa pun berubah beralih kepada pangan modern termasuk pangan termasuk pangan bagi balita. Lebih memperhatikan adalah bahwa kehadiran distribusi uang ke desa Membuat warga desa mulai malas untuk memproduksi pangan lokal hasil dari pengolahan lahan. Warga mulai malas bekerja dan hidup hanya mengentukan diri dari dana distribusi uang dan dari dana otonomi khusus dan dana desa. Warga hanya menunggu pencairan dana rata-rata setahun tiga kali, dan selama periode menunggu dana cair, mereka tidak mau lagi bekerja di ladang memproduksi pangan lahan pangan lokal. Next, musibah pembangunan pedesaan di determinasi dana desa. Sungguh situasi yang memperhatinkan distribusi uang ke desa tidak membawa manfaat bagi pemberdayaan warga masyarakat, warga desa, tetapi justru menjadikan musibah karena hilangnya etos kerja berdasarkan pengetahuan lokal dan kearifan lokal. Next. Implikasi sosiologis pembangunan perdesaan determinasi dana desa. Gelontoran dana melalui dana osus dan dana desa menyebabkan terjadinya delegitimasi lembaga-lembaga adat dan bahkan juga terjadi lembaga keagamaan. Next urgensi pembangunan perdesaan dengan pendekatan partisipasi dan kearifan lokal. Pergeseran orientasi dan kearifan masyarakat ini menggambarkan perlunya perubahan orientasi pembangunan desa. Fakta dan fenomena di pedesaan pada era otonomi khusus dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa tersebut sungguh ironis jika diingatkan bahwa semangat khusus dan Undang-Undang Desa adalah berfokus pada pembangunan manusia oleh karena itu menjadi semakin relevan kiranya untuk mengubah pendekatan pembangunan desa di Papua dengan lebih berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia bukan pembangunan fisik. Di sinilah arti penting dan nilai urgensi pembangunan pedesaan dengan pendekatan partisipatif dan kearifan lokal. Konsep pendekatan partisipatif, pendekatan partisipatif dalam pembangunan masyarakat pedesaan harus menempatkan posisi warga desa adalah subjek aktif. Pembangunan warga pedesaan dengan pendekatan partisipatif adalah dari warga oleh warga dan untuk warga desa sendiri yang berarti sesuai dengan spirit dan demokrasi. Next. Sementara itu pembangunan pedesaan dengan pendekatan partisipatif lebih menggunakan paradigma konstruktivistis karena menempatkan posisi warga desa sebagai subjek aktif yang dikategorikan sebagai desa berkembang atau desa mandiri adalah menurut kriteria Papua sendiri sesuai dengan konteks sosio-kultural setempat dan aspek kesejarahan mereka sendiri. Pembangunan pedesaan berbasis kearifan lokal, hadirin yang kami hormati, terdapat lima nilai keutamaan yang terkandung dalam filosofi Nokeng bagi masyarakat Papua yaitu meliputi keselarasan, lambang kesuburan, pemersatu suku dan bangsa, pandangan hidup bersama dan pengikat batin masyarakat Papua. Noken menjadi sumber nilai keutamaan dalam hubungan keselarasan masyarakat Papua antara manusia dengan Tuhan, alam dan hubungan sesama manusia secara seimbang. Noken menitik beratkan fungsi sosial sangat penting bagi warga masyarakat Papua karena menjadi fondasi dan prinsip menjalin hubungan dalam membangun masyarakatnya. Filsafat Noken sebagai pandangan hidup Papua. Noken merupakan filsafat simbol dan sekaligus lambang kehormatan masyarakat Papua. Noken adalah salah satu infrastruktur kognitif yang penting dalam menjalankan fungsi pemersatu suku dan bangsa dan sekaligus mengikat batin warga Papua dan membangun secara dinamis masyarakat sejahtera dengan prinsip hubungan-hubungan sosial yang harmonis. Kesenjangan antara fakta empirik dan fakta Noken. Berbagai studi menunjukkan bahwa konflik horizontal ini terjadi menunjukkan kecenderungan menguat Salah satu faktor penyebab utamanya adalah justru pada era otonomi khusus, karena konflik identitas ini terutama dimanipulasi oleh elit untuk meraih kekuasaan. Fenomena ini jelas bertentangan dengan falsafah Noken yang mengejarkan bahwa masyarakat Papua adalah satu kesatuan batin, kesatuan budaya, bahkan satu kesatuan jiwa, sebagaimana terajut dalam simbol Noken itu sendiri. Noken sebagai lambang kesuburan Papua. Noken juga merupakan lambang kesuburan Papua bagi tanah Papua karena bahan dari noken diambil dari tanaman yang tumbuh subur di tanah Papua. Mengindikasikan bahwa noken sebagai lambang kesuburan merupakan pandangan dunia atau worldview masyarakat Papua yang berbasis agraria. Kesenjangan antara fakta empiris dan filosofi noken sebagai lambang kesuburan. Fakta menunjukkan bahwa secara empirik masyarakat Papua masih menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Menurut BPS, angka kemiskinan Provinsi Papua masih 27,38 persen atau sekitar 900 ribu jiwa. Ini artinya bahwa masyarakat Papua ibarat ayam mati di atas lumbung padi sehingga perlu ada solusi dan strategi pembangunan yang lebih mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kekayaan alam Papua mulai berkurang secara signifikan, baik itu kekayaan tambang seperti emas, besi baja, dan seng. Hutan tropis Papua yang begitu luas dan bahkan menjadi salah satu paru-paru dunia sekarang mulai mengalami kesulitan kerusakan akibat proses modernisasi dan industrialisasi. Next, sosialisasi dan internalisasi filosofi Nokeng. Atas berbagai fakta tersebut, eksistensi filsafat Nokeng menjadi semakin relevan untuk direvitalisasi dan disosialisasikan melalui proses komunikasi pembangunan. Beberapa pertanyaan dapat diajukan seperti bagaimana pemaknaan warga, noken, warga kota Jayapura terhadap noken sebagai pandangan hidup dan dinamika pembangunan masyarakat dan bagaimana strategi sosialisasi internalisasi filosofi noken dalam dinamika komunikasi pembangunan masyarakat perdesaan di Papua pada umumnya. Noken ternyata bukan hanya sekedar sebagai karya peradaban berupa benda seni yang berwujud tas rajutan. Filosofi yang dapat berfungsi pada aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penutup, demikianlah pidato pengukuhan saya tentang pendekatan partisipasi kearifan lokal untuk pembangunan masyarakat pedesaan di Papua. Sekali lagi, perlu ada perubahan dalam pendekatan pembangunan masyarakat desa dari pendekatan yang berorientasi pada pertumbuhan dengan distribusi uang dan politik bantuan material berupa berubah menjadi pendekatan partisipasi swakarta masyarakat desa itu sendiri dengan mengutamakan pembangunan sumber daya manusia bukan mengandalkan pada sumber daya alam. Pendekatan partisipasi ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan yang menggali dan mengembangkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Papua, yaitu noken bukan saja sebagai karya peradaban material, tetapi kandungan makna filosofisnya yang sekaligus menjadi landasan identitas kepapuaan. Bapak Ibu yang saya hormati, ucapan terima kasih saya akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Ucapan terima kasih saya sangat bersyukur atas anugerah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pengasih dan Penyayang kepada saya untuk mengemban gelar guru besar sebagai jabatan akademi tertinggi. Jabatan guru besar ini dapat saya capai atas doa bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat kepada pertama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, Bapak Nadim Anwar Makarim yang telah menetapkan surat keputusan guru besar kepada saya. Kedua, Bapak Rektor Universitas Cendrawasi, Bapak Dr. Oscar Wambrau SEMS AGR dan jabat dan jajarannya dan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Dr. Anus, Dr. Anda Mernila Flasi Esos MHum PhD dan jajarannya yang telah menyetujui usulan guru besar saya. Ketiga, Senat Universitas Cendrawasi, Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ketua Jurusan Ketua Program Studi Sosiologi yang telah menyetujui saya usul untuk menjadi guru besar bidang sosiologi pedesaan. Direktur Program Pasar Sarjana Prof. Dr. Dr. Andus Akbar Silo dan jajarannya serta seluruh kolega saya sebagai partner mengajar di program studi Strata 2 Sosiologi Josman Soben MA PhD, Dr. Usman Pakasi MSc, Dr. Kasim Saleh AKS MSc, Dr. Nuraida MSc. Kelima, pada kolega jurusan sosiologi dan program studi kesejahteraan sosial di mana saya bekerja dan mengabdi antara lain Profesor Dr. 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 Dirk Feplum MS Almarhum, Dr. Alimudin MSI PhD, Dr. Anda Fitrim Abijulu Esos MSC, Dr. Ferry Rendra Sitorus MSC, Dr. Urip Wahyudin, Dr. Albertina Nasri Lobo, Rina Banurea SIMA, Dr. Andus Edi Patanduk MN, sepo nawipa esos Reni renisinta siantari Alfred Patpa emkos emsos Sulhaine SSTMS Lamohtar Unu esos MSI dan Rukmana Pati MKSOS Hadin Laharidin Hadin La Lahari Andi Eskom para staf dan mahasiswa jurusan sosiologi dan program studi sosial Universitas Cendrawasih Keenam para pendidik luar biasa yang telah mendidik saya sejak SD, SMP dan SMA di Kabupaten Fakfak, -fak, tak lupa saya ucapkan terima kasih yang setinggi tingginya. Ketua Profesor Ketujuh Profesor Dr. Mukiar Surat Maja dan Profesor Dr. Sudarto, Dr. Anus Masman Andara yang telah membangun, membagi ilmu serta menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan sebagai dasar bagi seorang pendidik pada jenjang program doktoral Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Profesor Sayogyo dan Profesor Pujiwati Sayogyo sebagai pembimbing tesis Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Kepada Profesor Dr. Heru, Profesor Dr. Mudjono dan Dr. Bayu Wahyono yang menjadi dosen saya sekaligus sebagai promotor dan kopromotor yang telah membimbing saya dengan tekun serta dalam penyelesaian disertasinya sehingga saya dapat menyelesaikan studi doktor saya dalam 2 tahun 8 bulan dengan predikat cum laude. Ke-10, kepada orang tua yang menghadirkan saya di dunia ini almarhum ayah saya Isaias Levan sebagai seorang guru sekolah dasar sekaligus sebagai penguji di daerah kepala sebagai penginjil di daerah kepala burung tepatnya di Teluk Bintuni Irian Barat pada saat itu dengan sifat pendiamnya dan dengan selalu tenang membiarkan membina kami anak-anak hingga dewasa bapak dengan segala kekurangan dan kelebihanmu sebagai seorang guru sekolah dasar kini kini anakmu menjadi guru besar almarhum ibu saya ibu Paula Ayu sebagai orator harian alias orang orang yang selalu menasihat saya sejak matahari terbit sampai matahari terbenam setiap nasihatmu memberikan manfaat yang sangat besar membacu saya semangat belajar untuk bergaul dengan sesama nasihatmu tidak tertulis di buku manapun tetapi selalu tertulis dalam hati saya dan akan saya wariskan bagi anak-anak saya Ibu anakmu kini menjadi menjalani makna dari setiap orasi harianmu dan sekarang di akademik saat ini ke-11 almarhum istri tercinta Ifoni Dina Kapele SAMM di balik suami yang hebat ada seorang istri yang berjasa dia adalah satu-satunya sosok yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk saya meraih jabatan akademi tertinggi ini manusia berencana namun kehendak Tuhan yang terjadi dalam perjalanan saya melengkapi semua dokumen saya dibutuhkan untuk pengusulan guru besar Tuhan memanggil pulang Istri tercinta, kepangkuannya. Saat itu saya terpukul sehingga saya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan proses guru besar tersebut. Saya menyerah di tengah keterpurukan itu. Kedua anak saya tercinta yang berada di hadapan saya senantiasa merasa kehilangan anak saya Nensi Silveaan dan Stanley Levan mengatakan bahawa. Bapak harus membuktikan kesetiaanmu kepada Mama. Selesaikanlah cita-cita terakhir Mama untuk Papa. Akhirnya saya harus balas, saya harus bisa bangkit melanjutkan proses tersebut. Walaupun saat itu saya belum mampu untuk bangkit secara moral, secara moral menghadapi situasi yang sangat berat setelah kepergian istri tercinta. Ada ungkapan akan ada, akan akan ada pelangi sehabis hujan. Perlahan tetapi pasti, semua ucapan kami yang terbayar dengan saat ini. Saya berdiri di atas mimbar yang terhormat ini sebagai bukti kesetiaanku kepadamu, istriku tercinta. Saya telah mewujudkan keinginanmu. Terima kasih. Yang tidak saya lupakan, namun saya merupakan goresan sejarah bagi kami, anak-anak cucu yang berada di atas tanah Papua tercinta ini adalah semua orang tua kami yang berasal dari Kei yang telah lama berada di tanah ini. Mereka adalah bagian dari pembawa warisan sebagai guru dan penginjil. Karena mereka kami ada di sini. Saya pribadi memberikan sebuah sebutan kepada mereka, orang tua kami yaitu Pergisme yaitu sekelompok orang yang dituntut untuk melakukan perjalanan sebagai guru dan mewartakan Injil di atas tanah Papua, pergi yaitu perjalanan guru dan Injil. Kami tetap melanjutkan misi semua orang tua kami di atas tanah ini. Tuhan memberkati orang tua kami semua yang telah tertidur panjang di atas tanah ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Setinggi apapun jabatan, setinggi apapun pangkat, setinggi apapun gelar, lebih tinggi adalah Tuhanmu yang engkau sembah. Terima kasih Tuhan memberkati. Shalom. Dari Profesor Levan ini dia termasuk orang yang beruntung dan itu bukti fakta bahwa langkah hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Dia tinggal satu bulan pensiun dari dosen lalu guru besarnya ini datang untuk memperpanjang itu. Memang dia harus bersyukur untuk Tuhan. Terima kasih Pak <coughs> Profesor Levan. Dan berikut saya akan memberikan kesempatan kepada Profesor Dr. Mesak I, SC, MSc. Silakan membacakan orasi ilmiah dengan judul Penerapan Model Kontekstual Agro-based Cluster dalam Pengembangan Wilayah Pedesaan di Tanah Papua. Orasi ilmiah ini merupakan orasi pengukuhan Saudara dalam jabatan guru besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Generasi. Para saudara Profesor Mesak, saya persilakan. yang saya hormati dan muliakan, Ketua Senat, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat Universitas Cenderawasih, Rektor Universitas Cenderawasih, para pembantu rektor dan para dekan, para pembantu dekan, seluruh fakultas di lingkungan Universitas Cenderawasih, para ketua jurusan, para sekretaris jurusan, para ketua program studi di lingkungan Universitas Cenderawasih, kepala lembaga dan para pembantu rektor di lingkungan Universitas Cenderawasih, para dosen pegawai di lingkungan Universitas Cenderawasih dan lebih khusus para dosen pegawai di Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Cenderawasi. Para kepala biro, koordinator, subkoordinator, kepala UPT, dan kepala lab di lingkungan Universitas Cenderawasi, dan lebih khusus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasi. Para mahasiswa, para pengurus bem, dan lebih khusus para hamba Tuhan, hamba Tuhan yang berkenan hadir di hari ini, dan Seluruh keluarga tamu undangan yang hadir, lebih khusus keluarga saya, dari Mahi Berat yang hadir pada kesempatan ini. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan. Pertama, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, patut kita naikkan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Baik, karena berkenan Tuhan sehingga hari ini saya bisa berdiri di mimbar yang terhormat ini untuk uh, menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan guru besar saya. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan uh, ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor dan Ketua Senat dan Sekretaris Senat yang memperkenankan saya untuk bisa menyampaikan uh, pemaparan karya ilmiah ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemaparan karya ilmiah ini dengan judul Penerapan Model Kontekstual agrobest klaster dalam pengembangan wilayah pedesaan di Tanah Papua ini uh, berhubungan juga dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor Levan pertama tadi, uh, Bapak Ibu, tamu undangan yang saya hormati di Papua ini dibangun oleh tujuh presiden dengan sasarannya masing-masing. Pertama, Presiden Soekarno, dia membangun selama 22 tahun. Sasarannya bagaimana melakukan integrasi Irian Jaya ke dalam Republik Indonesia. Yang kedua, Presiden Soeharto menjabat selama 31 tahun, dia lebih menekankan kepada pendekatan keamanan atau daerah operasi militer di tanah Papua dari tahun 67 sampai 1998. Presiden ketiga Baharudin Yusuf Kala Yusuf Habibi menjabat satu tahun Beliau lebih menekankan kepada uh, reformasi dan uh, pemekaran wilayah. Selanjutnya Presiden Abdul Rahman Wahid beliau ini lebih menekankan kepada reformasi. Beliau ini yang bisa mengembalikan nama Irian Jaya ke Papua. Dan yang, yang berikut adalah Presiden Megawati Soekarno Putri, beliau menjabat sekitar 3 tahun, beliau menekankan kepada Pemekaran Wilayah, dan Presiden ke-6 SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, beliau menekankan kepada pendekatan percepatan pembangunan dan afirmasi Papua dan yang terakhir Pak Joko Widodo. Kita perhatikan dari tujuh presiden ini, hanya dua presiden yang membangun Papua agak lebih cepat, yaitu SBY dengan Jokowi. Dengan mereka mengeluarkan beberapa aturan atau regulasi yang mendukung dalam proses pembangunan ini. Meskipun kebijakan percepatan pembangunan Papua sudah sangat cepat dibangun oleh dua presiden ini, namun tampaknya masih belum beranjak dari profil lama atau lebih lama sebagai daerah yang masih tertinggal. Penduduknya paling miskin, kualitas SDM paling rendah, atau orang bodoh, dan juga tingkat kemiskinan nomor satu di republik ini. Fakta-fakta statistik telah membuktikan hal itu. Kita perhatikan, walaupun Papua ini sangat kaya, kita perhatikan di sini, tanah Papua ini sangat kaya dan strategis. Ada berapa konsep yang sangat strategis yang bisa dilihat di sini. Papua ini adalah uh, luas Papua khusus tanah Papua sekitar 52,49 persen dengan sedangkan Papua Nugini 47,54 persen Papua juga merupakan daerah yang area hutannya cukup luas di Indonesia Pulau Papua dikelilingi oleh tiga perairan yang sangat kaya yaitu WP WP 711 Samudra Pasifik, WP 715 itu Laut Maluku, WP 718 itu Laut Arapura, yang penuh dengan sumber daya perikanan. Papua juga memiliki kekayaan mineral dan gas alam Papua yang terletak di Papua sangat kaya. Dan Papua pada tahun 2022 dimekarkan menjadi enam provinsi. Berdasarkan Permendagri nomor 100.1.1617117 tahun 2022, tanah Papua ini terdiri dari 5140 40 kabupaten, 2 kota, 788 distrik, 203 kelurahan, 117.000 156 desa atau kampung dengan total penduduk 5.516.052 jiwa. Itu adalah kondisi strategik di Papua. Kondisi umum atau kondisi real Papua hari ini, kita perhatikan bahwa kecenderungan dana otsus dan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur semakin meningkat Bagaimana hubungannya dengan tingkat kemiskinan, pembangunan indeks manusia dan indeks desa membangun di tanah Papua? Data tahun 2017 sampai 2022 menunjukkan bahwa dana desa yang mengalir di tanah Papua ini adalah 38,15 triliun. Sedangkan dana otsus plus dana tambahan infrastruktur yang mengalir selama enam tahun ini 46,39 triliun. Kondisi ini kita perhatikan bahwa program-program percepatan pembangunan desa seperti PNPN -PN Mandiri, Respek, Prospek, Otsus, Grand Economic Growth, dan juga dan sebagainya tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan dan mampu meningkatkan IPM dan indeks Desa membangun. Kita perhatikan bahwa kemiskinan tertinggi di Indonesia itu di Papua pada tahun 2022, Papua 36,68 persen, Papua Barat 32,12 persen, sedangkan secara nasional 12,38 persen. IPM terendah di Papua, provinsi Papua 51,39 poin. Papua Barat 65,89 poin sedangkan secara nasional 72,91 poin. Indeks desa membangun di Papua juga sangat rendah. Tahun 2022 data menunjukkan Papua 63,71 persen, Papua Barat 34,79 persen. Dengan data ini, saya, saya coba membuat pengujian model uh, elastisitas konstan panel data di tanah papua. Model elastisitas konstan ini dibentuk dengan panel data menggunakan big data yang terdiri dari atas 6 series waktu 2017-2022 dan 41 sampel wilayah Kabupaten kota yang tersebar di seluruh provinsi Papua, seluruh tanah Papua, dengan sebanyak data 164 data. Pemanfaatan dana desa dan dana otsus plus dana tambahan infrastruktur dapat dikatakan signifikan dapat berdampak terhadap peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan di pedesaan. Akan tetapi tidak efektif oleh karena elastisitas dana desa hanya sebesar 0,1078 terhadap kemiskinan, yang berarti bahwa setiap kenaikan dana desa sebesar satu persen hanya mampu menurunkan kemiskinan sebesar 10 persen. Adapun dana desa plus dana DTI atau tambahan infrastruktur dapat menurunkan kemiskinan sebesar 0,025 persen untuk nilai injeksi yang sama. Hal yang sama juga bertampak jelas pada variabel IPM. Pemanfaatan dana desa dan dana infrastruktur terindikasi kurang efektif untuk mempercepat kenaikan IPM di tanah Papua. Ini ditunjukkan dengan nilai elastisitas yang lebih kecil dari satu, di mana elastisitas dana desa terhadap IPM hanya mencapai 0,0688, sementara dana otsus hanya sebesar 0,0088. Hal yang sama juga bertampak pada variabel IPM. Pemanfaatan dana desa dan dana otsus terindikasi kurang efektif untuk mempercepat kenaikan IPM di Tanah Papua. Hal ini ditunjukkan dengan nilai elastisitas yang lebih kecil dari satu, di mana elastisitas dana desa terhadap IPM hanya mencapai 0,06 persen, sementara dana OTSUS hanya 0,008 persen. Pengujian model elastisitas terhadap konstan panel data di Provinsi Papua. Kita perhatikan di sini bahwa dana desa memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM dan indeks desa membangun, namun tidak demikian untuk dana OTSUS dan dana tambahan infrastruktur. Hasil pemodelan ternyata memperlihatkan variabel ini hanya signifikan berdampak pada kenaikan IPM saja. Sedangkan terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa lebih baik lebih baik dibandingkan dengan dana otsus dalam hal pengembangan wilayah perdesaan di provinsi Papua. Namun begitu tingkat efektivitas, tingkat elastisitas dana desa terhadap kinerja pembangunan perdesaan kurang memuaskan, karena nilai elastisitas masih kurang dari satu. Sebagai misal, pada variabel kemiskinan dengan nilai elastisitas sebesar. 0,0705 mengindikasikan bahwa setiap terjadi kenaikan dana desa sebesar satu persen hanya mampu mengurangi kemiskinan di provinsi Papua sebesar 0,075 persen yang berarti output lebih kecil daripada input. artinya bahwa dana desa dan dana infrastruktur lebih besar tapi efeknya kepada pengurangan kemiskinan sangat kecil hal yang sama juga terjadi di provinsi Papua Barat. Kita perhatikan di dana desa untuk provinsi Papua Barat terhadap tingkat kemiskinan juga signifikan tentang tingkat mendorong pembangunan indeks pembangunan manusia juga signifikan sedangkan dana desa untuk indeks desa membangun non signifikan. Sedangkan kita perhatikan untuk dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur hanya untuk peningkatan kemiskinan penurunan kemiskinan signifikan sedangkan untuk pembangunan IPM tidak signifikan dan juga pembangunan desa atau indeks desa membangun juga sangat tidak berdampak. Dari data ini ada model yang coba saya tawarkan di pidato ini bahwa alternatif model pengembangan wilayah pedesaan berpedoman pada seluruh hasil penguatan model elastisitas konstan terbukti bahwa pengelolaan dana desa dan dana otsus selama ini belum efektif mengembangkan wilayah pedesaan di tanah Papua sehingga kondisi pedesaan di tanah Papua masih tertinggal sampai saat ini. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang sangat super prioritas untuk mengarahkan penggunaan dana desa dan dana OSUS, serta sumber dana pembangunan desa lainnya, agar lebih baik dalam mengembangkan wilayah pedesan di Tanah Papua. Dalam kesempatan ini, saya tawarkan sebuah model pengembangan wilayah pedesan bagi Tanah Papua yang lebih kondusif dalam jangka panjang dan lebih efektif. Model yaitu model konstruktual. Agrobest cluster. Konteks Agrobest cluster ini dapat dimaknai sebagai cluster berbasis pertanian yang dikembangkan berdasarkan zona ekologi, kearifan lokal dan sosial budaya masyarakat di tanah Papua. Kerangka landasan konseptual Agrobest ini berdasarkan kebiasaan dan pola hidup masyarakat yang sudah terlaksana Turun temurun produksi agro konstitual ini, salah satunya adalah karakteristik yang patut diperhatikan dalam pengembangan kontekstual agrobest. Cluster di Tanah Papua adalah komoditi yang berbasis pada produk lokal terhadap beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan produksi agro kontekstual ini ialah. Pertama, potensi wilayah dan sumber daya alam, kapasitas dan kompetensi orang asli Papua sebagai produsen, kualitas dan kuantitas, kontinuitas produksi, kepemilikan modal, penggunaan teknologi, skala ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan, dan rantai nilai. Dan yang berikut adalah penguatan korporasi. Kooperasi petani adalah suatu satu kesatuan badan usaha yang dibentuk dari oleh dan untuk petani. Melalui kooperasi ini, korporasi ini petani asas ekonomi of scale dapat diterapkan sehingga pengelolaan sumber daya dalam suatu kerang kawasan pertanian bisa lebih optimal. Dan yang berikut adalah. Pemasaran substansi pemasaran merupakan ujung tombak dari setiap usaha, yaitu dapat mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan. Maka dari itu, diperlukan pemasaran yang efektif dan kompetitif untuk mendorong para petani maupun produsen agribisnis serta pengembangan pemasaran yang terkait. Model kontekstual agro-based cluster kampung ini ada beberapa contoh yang coba saya munculkan. Misalnya, model cluster kampung singkong. Kita perhatikan di sini adalah ini ada keterlibatan semua komponen. Di sini ada masyarakat, ada petani, ada singkong. Dan proses berikut adalah misalnya ada proses pengumpulan pedagang besar angkutan dan pergudangan. Bapak Ibu, tamu undangan yang saya hormati, kita perhatikan di model klaster ini, selama ini yang terjadi adalah OAP orang Papua itu hanya bergerak di satu titik, di titik awal. Sedangkan proses yang terjadi di tahap 2, 3, dan seterusnya, itu orang Papua tidak terlibat banyak di sana sehingga nilai tambah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu tidak terjadi hal itu pun terjadi untuk misalnya klaster model kontekstual agrobest klaster kampung sagu kondisi yang sama juga selanjutnya model klaster untuk klaster kampung ikan kita harap bahwa ke depan dalam jangka panjang Model ini bisa menjadi uh, hal yang menjadi perhatian sehingga ini akan berdampak kepada uh, peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Pak Ketua Senat dan anggota Senat yang saya hormati, sampai hari ini pengelolaan sumber daya alam di Papua, orang asli Papua itu hanya berada di dua titik di sektor sumber daya alam pertanian, perikanan. Kehutanan itu, orang Papua hanya berada di tani dan konsumen. Sektor pertambangan, orang Papua hanya berada di titik eksplorasi dan eksploitasi. Sedangkan proses lebih lanjut, turunannya tidak terjadi di sini, sehingga ini berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat di Papua ini. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa membangun kampung sama dengan membangun orang Papua. Karena 90 persen kemiskinan yang ada di Papua itu ada di kampung. Dan itu seluruhnya adalah orang Papua. Kalau kita mau meningkatkan kesejahteraan orang Papua, kita mulai bangun dari kampung. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan terima kasih. Pertama, Proses sampai kepada ujung guru besar ini bukan perjuangan yang sangat sedikit, pendek, tapi perjuangan yang sangat panjang. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak ter terhingga, terutama kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dan hikmat yang menolong saya sehingga hari ini. Saya bisa ada di upacara pengukuhan guru besar ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada almarhumah yang saja Luisi dan almarhumah Walmincah Sumur. Terima kasih juga kepada almarhum Bapak Gustafi dan seluruh keluarga saya yang ada di depan. Terima kasih banyak atas semua dukungan doa Bapak Ibu. Terima kasih saya sampaikan juga untuk gembala sidang saya, Gereja Logos. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Bapak Rektor Universitas Cendrawasih. Dan terima kasih saya sampaikan kepada senior saya, Profesor Dr. B. Kambuaya beserta para pendiri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih. Terima kasih saya juga saya sampaikan kepada almarhum Insinyur Franz Alexander Wospakrik, MSC, almarhum Seth Homer. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Yan Kawenas, seluruh dosen pegawai di Fakultas Ekonomi. Juga terima kasih saya sampaikan kepada istri dan anak-anak saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga besar saya, ibu kepala kampung dengan keluarga yang bisa berkenan hari di hari ini dan juga saya menyampaikan terima kasih juga kepada panitia tamu undangan yang berkenan hadir di hari ini. Kiranya Tuhan yang Maha Baik dapat memberkati kita semua. Satu kalimat terakhir, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih dari proses perjalanan para guru besar ini juga beda-beda. Saudara Profesor Masaki kini bisa mencapai gelar Profesor ini datang dari orang tua yang buta huruf, orang tua tidak sekolah itu perjuangan berat dari kampung dan sampai di sini dia bisa mencapai gelar itu. Jadi memang harus mengucap syukur kepada Tuhan sepertolongan itu dan semua keluarga yang datang hadir ya. Terima kasih Pak Profesor Ik. Dari zaman batu, buta huruf, saya menghasilkan seorang guru besar sekarang ya. Berikut saya akan memberikan kesempatan kepada saudara Profesor Dr. Julius Arimolet, SC, MBA, MD, PhD untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul pendekatan Green Economy, ekonomi hijau dan merupakan solusi alternatif pemberdayaan masyarakat di tanah Papua. Orasi ilmiah ini merupakan orasi pengukuhan saudara dalam jabatan guru besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenduasi, para saudara Yulius, saya persilakan. Yang saya hormati, pimpinan Sedang, senat universitas cendrawasih dan anggota, yang saya hormati, eh, rektor universitas cendrawasih, bapak mantu rektor, para dekan, dan juga pejabat di lingkungan universitas cendrawasih, serta para hadirin yang saya kasihi, syukur kepada Tuhan. Pada hari ini, kita bisa bergabung di sini dan mengikuti acara pengukuhan uh, keempat uh, guru besar. Orasi ilmiah saya ini uh, sebenarnya adalah uh, tulisan kecil ya daripada sebuah penelitian yang kami uh, peroleh dari hibah Dikti tahun 2022 uh, berbicara mengenai pembangunan berkelanjutan untuk tanaman di tanah Papua dan tim kami ada Dr. Halomoan dan juga Dr. Oktolia yang dari Fakultas MIPA ya. Pertanyaan yang sering muncul next kalau ada. Kita sambil menunggu. Baik. Pertanyaan yang sering muncul tadi dikemukakan oleh Prof. Levan maupun Prof. Mesak bahwa seolah-olah masyarakat Papua tidak berdaya di dalam uh, dinamika ekonomi yang berubah. Tetapi sebelumnya kalau kita lihat bahwa terdapat beberapa sejarah yang membuktikan bahwa masyarakat Papua ini sudah mampu di dalam pemberian masyarakat ekonomi khususnya pada era kolonisasi Belanda. Next. Ini adalah outline, ada beberapa isu yang saya akan bahas. Next. Nah, ini statement yang saya pikir renungan buat kita. Tadi disinggung bahwa kita memiliki natural resources yang begitu bagus, tetapi kemiskinan masih tinggi. Kira-kira apa yang salah dengan ini, ya? Saya akan membawa Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas sedikit mengenai isu-isu ekonomi, khususnya berkaitan dengan sustainable development di uh, Papua. Nah, kalau kita lihat secara overall, saat ini ya, konsep daripada sustainable development atau pembangunan berkelanjutan itu adalah sebuah komitmen global yang sudah disetujui oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Nah komitmen itu sebenarnya didirikan, dicetuskan oleh The United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah kalau kita melihat bahwa konsep Sustainable Development itu mencakup tiga hal. Yang pertama adalah berbicara mengenai economic needs, dan yang kedua bicara mengenai environmental needs, dan yang ketiga berbicara mengenai community needs. Ya. Nah, kalau kita lihat, next, kalau kita lihat bahwa dewasa ini ekonomi global masih dipengaruhi oleh faham kapitalisme. Nah faham kapitalisme itu kalau kita lihat dicetus oleh bapak ekonomi modern, yaitu Adam Smith pada abad 17, dengan sebuah buku yang terkenal yaitu An Inquiry into the Nature of the World of Nations atau biasa disebut dengan the world of nation. Nah, the world of nation kuncinya di situ adalah kekuatan antara permintaan dan penawaran atau yang disebut dengan invisible hand. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian pada saat Natal maupun lebaran harga tiket nah itu udah demand tinggi tapi supply terbatas, harganya akan meningkat. Nah, itu salah satu konsep dari Adam Smith. Nah, pada awal tujuh bulan kita lihat faham neoklasikal ekonomi melanda dunia setelah Perang Dunia Kedua. Yang dikejar di situ dengan faham kapitalismenya adalah growth, 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 pertumbuhan, pertumbuhan, atau pertumbuhan ekonomi. Para ekonom melihat bahwa pendapatan per kapita merupakan indikator utama tetapi pada era itu juga lihat bahwa kesejahteraan tidak seimbang tadi Prof Levan dan Prof Mesak juga singgung. Apa yang tersalah dengan ini? Yang salah dengan ini adalah bahwa mereka lupa bahwa pertumbuhan itu tidak representatif kesejahteraan seluruh atau sebuah kabupaten maupun provinsi maupun negara. Kelemahan dari konsep kapitalisme adalah kue pembangunan dinikmati segelintir orang. Jadi, bisa kita lihat bahwa, seperti yang di Papua, ini dengan pendapatan per kapita tinggi tetapi tidak menjamin bahwa kesejahteraannya masyarakat Papua itu terangkat semua. Nah, kemudian, kalau kita lihat juga bahwa isu sekarang ini adalah berkaitan dengan lingkungan atau global warming. Kita melihat di daerah kutub Saya pergi ke Inggris Pergi ke Australia Sampai 45 derajat Celsius. ya. Nah inilah yang kita katakan tadi Terlalu over exploitation Daripada natural resources Menyebabkan apa yang disebut dengan eksternalitas Terjadi polusi Terjadi perubahan iklim yang paling nampak di sini adalah mereka yang tinggal di kawasan North maupun South. Yaitu di Eropa dan juga kawasan yang ada di Australia, Oson sudah mulai menyerang mereka, dan mereka banyak yang sengsara. Nah, maka pada saat itu muncullah ide bagaimana pengembangan ekonomi hijau, atau yang disebut dengan green economics. Green economics, pada prinsipnya, itu kita membangun tetapi tidak merusak lingkungan. Dan sebenarnya ada beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah Indonesia maupun Papua dengan kalau khusus untuk Papua kita mengenal dengan deklarasi Manokwari. Ya kalau tidak salah tahun 2018 ditandatangani. Nah, tinjauan pustaka next kalau bisa. Oke. Okay. Saya fokus kepada sustainable development dan juga green economic. Tetapi kalau kita lihat di sini bahwa kembali lagi ya green economy itu prinsipnya bagaimana supaya pengelolaan ekonomi tidak merusak lingkungan. Ini dilematis buat negara-negara sedang berkembang. Di satu sisi kita baru merdeka tahun 45 atau 50-an, di sisi lain negara maju abad 17 mereka sudah mengeksploitasi natural resources kita baru mau menebang pohon untuk income per kapita dilarang oleh negara-negara Eropa. Ya, kelapa sawit kita dilarang untuk diekspor ke Eropa. Ini kan tidak adil juga sebenarnya. Nah, win-win solution inilah yang muncul isu ekonomi growth. Jadi isu ekonomi growth ini pada prinsipnya ada beberapa negara memberikan loan dan memberikan bantuan khususnya di Papua yang mereka anggap Papua itu adalah The Last Frontier of Forestry, atau yang dikatakan dengan "Itu adalah benteng terakhir hutan kita, jantung kita." ya yeah. Nah, next, next, nah, ini adalah konsep yang sangat terkenal yang dipe, uh, dikemukakan oleh Profesor Michael Porter, beliau adalah School of Business dari Harvard University. Jadi walaupun kita menggunakan pemberdayaan, kita bisa menggunakan konsep ini. Dan ini dipadukan oleh Profesor Hemsling, beliau adalah uh, pakar ekonomi, lokal economic development dari Erasmus, pada saat itu saya ke sana, beliau mengajar saya. Dan dia katakan bahwa lokal economic development atau pemberdayaan ekonomi sekarang adalah driver daripada economic growth. Dan jika Anda ingin menang dalam kompetisi, Michael Polter katakan, harus perhatikan itu resource, kemudian related industry, kemudian juga yang penting market dan juga saingan. Kalau dia dilepas juga tidak bisa, harus ada intervensi dari pemerintah kaitannya dengan policy. Nah, next. Bagaimana dengan Papua? Ini yang saya mau katakan, kita lihat gambar ini. Ada beberapa lembaga yang sudah meneliti mengenai ekonomi hijau di Papua yang saya tahu yaitu dari UKK8 atau bantuan dari pemerintah kerajaan Inggris dan juga the, NDSA, the Asia Foundation. Tetapi kalau kita flashback lagi, ada sebuah hal yang cukup baik ya, itu sebuah disertasi ya, saya dapat ini dari Profesor Wim Poli, almarhum dan ditulis oleh seorang pakar ya, social science dari Leiden University. Mungkin kalau Pak Dr Mansoben ada, beliau tahu. Buku yang mereka buat adalah Study of Social Change, a Social Economic Development a New Guinea Society in Timor. Jadi kalau kita lihat bahwa jati diri masyarakat Papua itu sudah ada sejak tahun 50-an. Inilah yang kita lihat bahwa masyarakat Papua sudah bisa mengekspor cash crop. Ya. Itu seperti jagung, kacang-kacangan dan sebagainya ke New Zealand kemudian netherlands dan juga ke singapura Di nimoran tahun 50-an ya nah kemudian kita melakukan riset riset ini dibiayai oleh dikti dan kami mengambil spotnya di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Jaipura Kakao kemudian Kabupaten Jaya Kopi dan yang terakhir nabire Sagu nah, ringkas saja bahwa Permasalahan yang dihadapi di dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di ketiga kawasan tersebut adalah supply chain. Jadi mereka itu terputus dari distribusi eh, dari produksi, distribusi sampai ke konsumen. Nah, inilah yang menjadi kunci kenapa dulu sukses sekarang tidak sukses, ya. Nah, jadi, ada beberapa alternatif strategi yang saya paparkan di sini. Next, yang pertama, bahwa kooperasi harus dihidupkan lagi. Belanda, negara kecil, dia menang kompetitif itu dalam kooperasi. Bagaimana mereka membuat greenhouses? Bagaimana mereka menanam tomat di dalam sebuah greenhouse? Bagaimana mereka menanam bunga di dalam greenhouse dan mereka harganya relatif murah dibanding dengan negara lain. Hanya kooperasi yang bisa menyelamatkan ekonomi khususnya di pertanian di Papua. Yang kedua, kaitannya dengan supply chain. Bagaimana kita mendistribusikan ya barang dari titik produksi sampai kepada final demand, dan yang berikutnya adalah capacity building, entrepreneurship. Uncen memiliki beberapa pusat studi yang mengarah ke entrepreneurship dan juga teknologi. Ya, itu perlu juga. Dan yang terakhir, satu kelemahan kita bahwa tidak sustainable di sini. Setiap ganti gubernur, setiap ganti bupati, visi misi beda akhirnya dia terpotong-potong. Nah, inilah perlu kerja sama kolaborasi antara stakeholder antara pemerintah masyarakat dan juga donor agensi berkaitan dengan pengembangan masyarakat kampung dan juga pemerintah adat. Nah sebagai penutup, saya pikir uh, konsep ini menjadi sebuah alternatif model ya di dalam pembangunan ekonomi yang ada di tanah Papua. Kita bicara skalanya kecil. The Asia Foundation, di UKK8 dan riset saya ini hanya pilot project dan mungkin bisa dikembangkan dan jadi masukan untuk pemerintah daerah. Dan tentunya perlu pembenahan apa yang saya katakan tadi, supply chain, kemudian stakeholder itu penting digaga bersama dan juga capacity building. Baik, ucapan terima kasih, ya terus terang perjuangan sama dengan ketiga teman-teman ya, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, dan juga jajarannya, Bapak Ketua Senat dan anggotanya yang telah mensupport saya, kemudian teman-teman di bagian kepegawaian dan juga di Fakultas Ekonomi ya yang telah memberikan kesempatan kepada saya, sama dengan Pak Prof. Mesak dan yang lainnya. Terima kasih kepada almarhum Bapak Agus Kaviar dan juga F. Awas Pak Karel Sesa dan juga Michael Rumbiak yang membina saya di dalam ini. Tak lupa senior kami Prof. Kambuaya, belilah ini yang memaksa saya belajar bahasa Inggris dengan Pak Oscar yang duduk di situ. Sehingga kita bisa studi di luar negeri. Jadi saya sangat menghargai sekali Prof. Kambuaya, anak-anak yang dulu muda-muda sekarang sudah balik dan menjadi guru besar. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang hadir pada saat ini yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Dan juga kedua orang tua kami yang telah meninggal, Pak Franz Molet dan Sri Hati, dan juga saudara-saudara saya yang ada di sini, dan juga keponakan, dan juga istri saya, Ernie, dan juga Kathleen, dan juga Sasa, dan juga Claudia, yang Claudia ini izin Pak Ketua Senat lahir di Australia, yaitu karena pengaruh belajar terlalu keras. Jadi, nah, kemudian yang terakhir sekali, saya tidak pernah memakai baju toga wisuda, kecuali pada saat S1 di sini, wisuda terbaik tahun 1994. Dan hari ini saya duduk di sini, saya senang saya pakai toga, karena dengan toga ini membuat saya lebih confident bahwa saya memang dari Uncen. Kita sekolah di luar selesai, dua minggu kemudian pulang. Baik S2 maupun S3. Baik, terima kasih itu saja dari saya dan saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membantu kami di sini sehingga dapat selesai pengusulan guru besar kami. Demikian orasi ilmiah kami. Sekian. Baik, terima kasih Profesor Julius Harimulet untuk penyampaiannya. Selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada saudara Profesor Dr. Frans Reumi, SH, MA, MH untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Pluralisme, Hukum, dan Peradilan Adat dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. Orasi ilmiah ini merupakan orasi pengukuhan saudara dalam jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Generasi. Saudara Profesor Frans, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salam sejahtera untuk kita semua Om swastiastu, namo buddhaya Salam kebajikan dan selamat siang untuk kita semua Yang terhormat Rektor Universitas Cenerwasi Ketua dan Sekretaris Senat ...anggota senat Universitas Jendrawasi... ...para guru besar di lingkungan Universitas Jendrawasi... ...para pembantu rektor... ...para dekan pembantu dekan... ...di lingkungan Universitas Jendrawasi... ...direktur dan asisten direktur... ...para ketua program studi... Di lingkungan Universitas Candrawati, Kepala Biro di lingkungan Universitas Candrawati, Ketua dan Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas Candrawati, para Bapak Ibu dosen di sembilan Fakultas di lingkungan Universitas Candrawati, para mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan sembilan fakultas Universitas Generasi dan para tamu undangan Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan kita semua sebagai umat beragama yang meyakini akan kemurahan dan kebesaran Tuhan yang Maha Esa marilah bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiratnya Atas limpahan rahmat dan karunia, berkat dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat dipertemukan di tempat ini dalam suasana yang sungguh membahagiakan. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada Rektor Universitas Generasi. dan Ketua Senat Universitas Cenderawasi yang telah memberi kepercayaan dan kehormatan kepada saya untuk menyampaikan pidato dalam orasi ilmiah pengukuhan sebagai guru besar dalam bidang ilmu, ilmu hukum dan masyarakat pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasi Merupakan pemenuhan kewajiban yang harus saya laksanakan untuk menjadi seorang guru besar dalam bidang ilmu hukum dan masyarakat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, perkenankanlah saya untuk menyampaikan orasi dengan judul realisme hukum dan peradilan adat dalam kerangka otonomi khusus Next Kalau kita berbicara mengenai peradilan adat sudah tentu kita akan dihadapkan dulu dengan kondisi sistem hukum yang kita hadapi bersama sistem hukum yang kita hadapi bersama sadar atau tidak sadar bahwa sistem hukum yang kita hadapi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini pada prinsipnya adalah kita bangsa Indonesia berada dalam situasi pluralisme hukum. Kalau sudah pluralisme hukum, maka akan dihadapkan dengan Berbagai sistem hukum, atau lebih dari sistem hukum, berlaku dan berinteraksi masing-masing dengan karakteristiknya. Kalau kita lihat di sini, sistem hukum dan peradilan adat, kita lihat Indonesia menganut sistem hukum civil law, atau Eropa kontinental. Ini adalah bekas warisan jajahan Belanda, dan sudah tentu dia akan mempengaruhi apa yang kita sebut sekarang peradilan adat kita kenal sistem hukum Anglo Saxon dan juga ini karakternya adalah jurisprudensi sistem hukum civil law jelas karakternya adalah kodifikasi kemudian sistem hukum sosialis ini ideologi sosialis sangat kuat sekali kemudian sistem hukum agama khususnya agama islam kompilasinya cukup tinggi Kemudian yang terakhir adalah sistem hukum adat. Kenapa peradilan adat ini dihadapkan dengan sistem hukum ini? Karena sampai hari ini kita bangsa Indonesia bicara soal peradilan adat selalu bermasalah di dalam sistem hukum kita yang civil law, semua itu kodifikasi. Peradilan adat kau berada dalam hukum adat, kau tidak tertulis, sabar dulu. Inilah kondisi yang kita hadapi. Semua melakukan kebijakan dalam bentuk produk-produk hukum, tapi ketika berhadapan dengan objek yang berbau adat, apalagi peradilan adat yang kita kenal sebagai lembaga yang bernaung di bawah lembaga adat itu bukan tersurat, tapi tersirat. Next, jadi lembaga adat ini kalau kita kenal ini sebenarnya ini dia berada di, di dalam berbagai sistem hukum yang berlaku. Dia mencari kepastian hukumnya, dia mencari jati dirinya. Karena sistem-sistem hukum yang tadi itu sedang hidup berdampingan dan berinteraksi, tapi saling mendukung dan saling melengkapi. Peradilan adat ini ada di dalam lembaga adat. Dia tidak berdiri sendiri sebagai peradilan adat, tapi dia ada di dalam lembaga adat. Di dalam lembaga adat itu ada berlaku trias politika adat karena satu pimpinan adat dia bisa bertindak sebagai eksekutif adat, dia bisa bertindak sebagai legislatif adat dan dia bisa bertindak sebagai yudikatif adat. Inilah lembaga adat, dia tersimpan dalam kelembagaan adat itu sendiri. Jadi peradilan adat ini kita bicara sampai hari ini karena dia tersirat. Dia implisit saja. Kan bahasa dua bahasa ini yang biasa dipakai dalam pembentukan norma itu implisit tersirat kalau tersurat atau eksplisit berarti kodifikasi peradilan adat dia mencari kerinduan seperti begini ini yang jadi masalah di dalam sistem hukum kita di Indonesia karena mengabsolutkan bahwa yang tertulis itulah yang mempunyai kepastian hukum kesian peradilan adat ini karena dia berlakukan hukum adat itu sendiri jadi kalau kita lihat membicara peradilan adat lihat hukum lagi Hukum mana? Hukum adat, hukum agama, dan juga hukum negara. Ini sudah dualisme, bahkan sudah lebih. Kalau begitu, pluralisme hukum ini mempengaruhi soal kedudukan atau eksistensi dari peradilan adat. Itu soal keberadaannya, soal kewenangannya, soal putusannya. Putusan peradilan adat ini harus diukur, daya berlakunya sampai di mana orang patut. Ini yang jadi masalah sampai hari ini. Di dalam kita memperjuangkan peradilan adat ini sebagai satu lembaga yang barangkali, kalau menurut hemat saya, bagusnya dia jadi lembaga khusus, peradilan adat khusus. Supaya jangan terpaku dengan peradilan negara yang dia kenal dengan desentralisasi, peradilan negeri, peradilan tinggi. Mahkamah Agung. Ini desentralisasi peradilan. Tapi kewenangan di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah 23 2014, sabar dulu. Peradilan adat jangan terlalu muncul-muncul. Karena ini kewenangan pemerintah pusat. Sabar dulu. Kalau begitu negosiasi. Maka itu peradilan adat dia kalau berjuan berantam dulu. Kenapa? Sistem hukum, hukum adat, peradilan adat berlaku. Dia bernaung di bawah satu sistem hukum tersendiri. Sedangkan peradilan formil yang negara pakai berada juga dalam sistem hukum sendiri warisan civil law tadi atau Eropa kontinental tadi. Ini memberikan soal kepastian saja. Kepastiannya di mana? Eksistensinya, wewenangnya, kemudian putusannya. Tiga ini yang prinsip sekali yang diminta negara memberikan pengakuan, tapi bukan kata pengakuan dan perlindungan. Peradilan ada tanya dia minta atur saya supaya hargai tiga prinsip tadi itu. Kalau tidak, saya ini bagaimana? Sedangkan saya jalankan fungsi kehakiman di luar proses peradilan itu sendiri. Ini peradilan adat ini dia sangat membantu sekali menyelesaikan semua kasus-kasus hukum yang tidak sempat masuk ke negara. Kalau kita berteori, keadilan itu bukan satu-satunya di dalam ruang negara. Keadilan itu ada di mana-mana. Artinya, keadilan itu melekat pada subjek hukum dan objek hukumnya. Kalau bisa Mediasi, arbitrasi, dan negosiasi apakah itu peradilan adat ada di situ supaya dia memperkuat pencari keadilan tadi. Masyarakat adat bisa akses. Masyarakat adat atau masyarakat hukum adat dia bisa akses. Ini jadi masalah untuk kita. Maka itu kalau kita buat peradilan adat sampai sekarang seperti itu. Sekarang bagaimana nanti kita lihat. Sejarah sudah membuktikan bahwa peradilan adat itu masa Belanda bisa akui baru kita Indonesia ini. Bagaimana? Maka itu di dalam orasi ilmiah saya, saya katakan bahwa peradilan adat itu sebenarnya itu dia terlepas saja. Jangan dia bernaung. Kata peradilan itu jangan kita pakai. Nanti dia jadi masalah dengan undang-undang pemerintah daerah itu. Apalagi berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat itu kan peradilan kan ada di sana. Mungkin tongkat nama dia apa dia nama lokal kan? supaya kita dayakan masyarakat adat. Kenapa? Karena peradilan adat dia ada di dalam lembaga adat. Lembaga adat itu menurut roh dari otonomi khusus itu katanya hak kekhususan orang asli Papua adalah kelembagaan itu sendiri, lembaga adat ini. Jadi dalam sejarah Belanda memberikan ruang peradilan adat dia identik dengan peradilan desa sampai hari ini kita berlakukan. Undang-undang darurat memberikan ruang lagi kalau kita lihat dalam sejarah hukum itu. Undang-undang darurat nomor 1 1951, dia kasih ruang. Bahwa suap raja, peradilan di luar Pulau Jawa itu, peradilan adat berlaku dulu. Karena itu jadi masalah sampai kita hari ini. Kamu yang di luar itu berlaku peradilan adat. Nah, sekarang peradilan adat ini kita lihat dalam kondisi pluralisme hukum yang tadi saya singgung. Memang sampai hari ini pluralisme hukum itu dia muncul kenapa? Karena ada sentralisme hukum. Sentralisme hukum itu itu kelihatan sekali pada masa Orde Baru. Semua saat diundangkan semua ikat tangan tunduk kepada aturan. Kodifikasi, unifikasi, unifikasi hukum itu serahkan semua. Yang terakhir fiksi hukum muncul. Biar kok di lubang batu kah, dalam air kah, di pohon kah, di mana. Belum pernah baca undang-undang fiksi hukum berlaku. Ini yang mempengaruhi kita punya proses peradilan adat untuk dia mencari kepastian hukum. Kenapa? Karena memang karakter dari sistem hukum civil law tadi. Itu. Sehingga kita cari bentuk terus. Sampai hari ini. Next. Jadi peradilan adat ini, kalau kita dalam pembagian golongan itu, kalau dalam sejarah hukum itu, Awal terjadinya pluralisme hukum itu waktu pembagian golongan. Indonesia pernah dibagi. Golongan Timur Asin, Eropa, Bumi Putra. Kamu yang bumi, bumi Putra itu cocok untuk peradilan adat itu. Itu yang berlaku sampai hari ini untuk kita ini. Ini sejarah sudah memberikan catatan pada waktu itu. Next. Nah ini yang tadi saya gambarkan ini. Bahwa peradilan adat berada dalam situasi. Situasi itu keadilan... Eh, apa ini? dia mencari keadilan yang belum pasti untuk dia nanti sebentar kita masuk ke dalam suasana otsus bagaimana ini jadi situasi pluralisme hukum atau legal pluralisme pilihan-pilihan hukum dan lembaga-lembaga peradilan adat pilihan hukum ini ini menunjukkan bahwa ciri khas dari pluralisme hukum itu ada dan saya kira kita semua punya masalah pasti ada pilihan bawa ke negara kah lapor di polisi bawa ke peradilan negara atau bawa ke adat dan sembain selesai karena peradilan adat itu tujuannya perdamaian, dia tidak kasih hukuman fisik seperti negara punya. Pokoknya semua kumpul, pelaku korban mungkin dikumpulkan. Barangkali itu mirip dengan rektuatif justice sekarang yang dikenal dengan RJ itu. Tidak ada dusta di antara kita. Pelaku dan korban duduk dan sembahyang selesai. Hukum agama masuk. Situasi lagi. Ada hukum adat, ada hukum agama. Baru selesai baru lihat negara itu bagaimana. Negara kalau dalam Uh, teorinya Pak Dr. Basiro Romana itu bilang begini, kalau asas legalitas sudah berlaku, sabar dulu. Ruang pidananya, apalagi asas nebis idem berlaku lagi. Karena apa? Asas legalitas itu semua yang terjadi sudah akomodir di toho pidana kita. Kalau tidak, sabar dulu. Bisa lahir tindak pidana khusus lagi. Asas nebis idem, satu... Kasus, tidak bisa ada dua putusan Kalau sudah diputus di adat berdoa bawa ke pengadilan lagi Itu bagaimana? Asasnya bisa menjadi masalah lagi Ini yang menjadi pergumulan dalam dunia hukum terutama Kita lihat peradilan adat dalam konteks masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum itu sendiri Next nah, Sekarang peradilan adat dalam otonomi khusus Peradilan adat dalam otonomi khusus itu Tidak ada pendelegasian pen sama sekali untuk buat perdasus. Tapi kenapa ada perdasus? Tidak ada pendelegasian dari kewenangan yang didelegasikan dari Undang-Undang Otsus. Saya belum perubahan. Bukan Undang-Undang nomor 2 tahun 2001, tapi Undang-Undang 21 2001. Tidak ada pendelegasian semua. Tapi kenapa ada perdasus? Karena Undang-undang osus berlaku berdampingan dengan undang-undang pemerintah daerah. Dualisme hukum lagi, pluralisme hukum lagi. Dan ini berat dilaksanakan oleh seorang gubernur. Perdasus muncul itu karena lambung lagi pasal 18b ayat 2. Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Itu bukan tersurat, itu tersirat. Tidak ada peradilan adat di situ, tapi lembaga. Adat itu ada di dalam subjek hukumnya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Lihat 28 I ayat 3 Negara mengakui atau secara konstitusi Negara mengakui identitas masyarakat tradisional Ini hak-hak dasar dari masyarakat adat diberi ruang lagi Terus peradilan adat di mana? Tersirat Implisit Kalau dia sudah eksplisit atau tersurat kodifikasi. Jadi dalam suasana otonomi khusus ini peradilan adat sebenarnya kita jujur saja ini peradilan kekhususan untuk masyarakat hukum adat di Papua di tujuh wilayah adat di tanah Papua. Peradilan adat ini orang Papua punya hidup mati sebenarnya ada di peradilan adat ini. Peradilan adat yang tadi saya sudah singgung, ini adalah ranah yudikatif adat seorang pimpinan adat dia pegang trias politik adat. Kenapa saya bilang trias politik adat? Dia bisa kapan dia jadi hakim adat, kapan dia bisa jadi dpr adat, kapan dia bisa jadi pimpinan pemerintahan adat. Ini dia kendalikan semua, salah satunya peradilan adat ini. Makanya saya katakan trias politik adat ada di sini. Jadi di dalam undang-undang otonomi -undang peradilan adat dia muncul ini memang jujur saja secara akademik sebenarnya saya lihat semua perdasusnya nomor 20 tahun 2008 kebetulan saya waktu itu dalam proses pembentukannya saya sendiri ada Dr. Basiro Romana juga ada kita lihat bahwa memang kita masih dipengaruhi oleh konsep hukum barat kita pakai pidana perdata tata negara ada dia tidak kenal itu tapi ada dalam norma di perdasus saya lihat kembali soal judge ini bagaimana ini jadi, peradilan adat itu kita bisa lihat dalam bidang hukum tata negara, bidang hukum pidana, bidang hukum perdata. Saya lihat dalam kacamata tata negara ini harus kita revisi. Adat dia kenal itu langgar. Langgar itu ada pidana di dalam, perdata di dalam, tata negara di, di dalam. Dia tidak kenal sanksi, dia kenal itu denda. Denda itu ada pidana di dalam, perdata di dalam, tata negara di dalam ini yang harus kita kembalikan. Ajaran dari hukum adat ini harus tercermin di dalam perdasus itu. Harus kita revisi. Next. Next. Ah, yang sekarang jadi masalah itu setelah peradilan adat ini dia muncul ada pengakuan dari undang-undang kehakiman lagi. Semua peradilan yang ada di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara. Jadi masalah lagi dengan pasal ini, terutama pasal 2. Sekarang jadi masalah lagi dengan KUHP pidana kita yang baru. Sekarang diuji publikan selama 3 tahun. Pasal 2 dalam rancangan KUHP baru itu diatur mengenai living law, hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini juga jadi masalah lagi. Sekarang kita lihat posisi masyarakat hukum adat dan kelembagaannya bagaimana. Di bidang yudikatif ada tadi itu. Next. Ah. Undang-undang Undang-undang otsus akui sebelum perubahan. Ini adalah undang-undang Pemda. Tapi dia tidak connect dengan undang-undang kehakiman sebagai undang-undang pelaksana dari eksekutif dan legislatif, yudikatif. Pasal 38 ayat 2 huruf E hanya sebut saja tersirat. Pokoknya selesaikan semua penyelesaian sengketa di luar negara. Itu peradilan adat ada di dalam pasal 58 itu juga itu bidang sengketa di bidang ekonomi boleh karena arbitrase ada peradilan adat ada di mana abu-abu terus tersirat implisit bahasa itu yang dipakai untuk bungkus norma bungkus ayat jadi saya lihat bahwa antara undang-undang kehakiman dengan undang-undang otsus ini belum link harmonisasi, sinkronisasi. Masih konflik norma. Sehingga kita bu perdasus ini di museum pun sampai hari ini. Tidak pernah kita sosialisasikan supaya masyarakat hukum adat dia bangkit. Inilah harga diriku. Karena peradilan ada dalam lembaga adatku. Ini hidup matiku. Salah dan benar harus dibuktikan dalam kelembagaan adat ini. Tidak ada. Sampai hari ini. Ya. Next. Itu di percepat sedikit. Waktunya. Next. Jadi eksistensi peradilan adat kembalikan ke masyarakat adat dengan ajarannya. Next. Ini semua saya singgung wewenang dan putusannya sudah ada di buku merah kecil yang padat sekali. Jadi harapan saya peradilan adat ke depan itu perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi antara undang-undang kehakiman sebagai lembaga yudikatif dan undang-undang otsus eksekutif harus dia lahir peradilan kekhususan itu uh, materi yang saya sampaikan secara singkat saja izinkan saya untuk mungkin sampaikan ucapan terima kasih lagi para hadirin sekalian yang saya muliakan. Mungkin sekali lagi saya mohon perkenankan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dorongan atau semangat dan bantuan sehingga saya dapat mencapai jabatan akademik sebagai guru besar terutama kepada Bapak Rektor, Ketua Senat dan para anggota Senat semua sebenarnya ini saya jujur saja ini saya pinjam Prof. Prof. Tanjung punya pernyataan waktu dikukuhkan jadi guru besar itu. Saya berdiri di sini sudah terlambat sebagai guru besar. Maka itu saya minta maaf kepada Bapak Rektor, Ketua Senat dan anggota Senat semua dan juga kepada rekan-rekan semua di Fakultas Hukum. Ini sudah terlambat sekali. Saya berdiri di sini. Kenapa terlambat? Hitung waktu masih imun kuat atau tidak, masih sehat atau tidak. Kemudian finansial, prinsip sekali itu. Jadi saya minta maaf, terlambat sekali. Saya jadi guru besar, seharusnya produktif itu dari kepala tiga masuk ke kepala empat harus guru besar. Itu yang produktif sekali. Maka itu saya pinjam pernyataan Bu Prof. Rose waktu dikukuhkan. Dia buat itu saya ingat lagi, kita ini sudah masuk dalam kelompok expired sebenarnya kemudian secara khusus juga saya sampaikan kepada keluarga besar terutama para tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum dan delapan fakultas yang lain kita mencapai ini harus pegang tiga prinsip yang tadi kalau tidak gugur di tengah jalan kuncinya apa sabar budaya sabar harus kita miliki. Kemudian kepada terkasih kedua orang tua yang sudah Bapak Ia Ibu Almarhumah LB Ramandi dan juga kedua mertua saya Bu almarhum Amir Majid dan almarhumah Asisa mereka sudah mendahului tidak menyaksikan hari ini saya dikukuhkan sebagai guru besar rasa terima kasih juga kepada istri tercinta Asmi Irianti saya segala doa pengorbanan kesabaran pengertian serta cinta karena sewaktu-waktu minta untuk bereskan tadi finansia itu ada kalanya muka senyum ada kalanya juga muka tidak senyum. Departemen Keuangan ada di tangan dia. Kepada anak-anak, Rani Putri Reumi SKT. Reni Putri Reumi, Rian Putra Reumi, kakak-kakaknya, Esther Tasiana S.A., Tom Alva Samuel Reumi S.A., Ma, kebetulan beliau kandidat doktor di bidang hukum administrasi negara. dan juga selah reuni iga reuni mohon maaf gelar ini saya ambil atau dikukuhkan hari ini terlambat juga akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sehubungan dengan semua yang telah saya terima selama ini, pasti saya mengingat, tetapi Tuhan sajalah yang akan membahagiakan kita sampai akhir ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Terima kasih banyak, saudara Profesor Pangstremi telah menyampaikan orasi pidato ilmiahnya. Bapak Ibu hadirin saya hormati, demikian uh, proses penyampaian pidato ilmiah dari para guru besar yang sudah kita kukuhkan dalam rangka pertanggungjawaban mereka untuk gelar Profesor itu. Terima kasih, sambutan rektor. Selamat siang, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan Anggota Senat Universitas Cendrawasi, yang saya hormati para pimpinan di lingkungan Universitas Cendrawasih para guru besar dan dosen di lingkungan Universitas Cendrawasi yang saya hormati para dosen senior purna tugas yang hadir di siang hari ini ada Dr. Jos Mansoben Profesor Dr. Partino Dan para dosen senior purna tugas lainnya. Yang saya hormati, para kepala lembaga, kepala biro, dan kepala UPT di lingkungan Universitas Sindrawasi. Yang saya hormati, para profesor yang dikukukan dalam jabatan guru besar di siang hari ini. Para tenaga kependidikan dan para pegawai non ASN di lingkungan Universitas Sindrawasi pengurus Dharma Wanita Universitas Cendrawasih dan para undangan serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, rahmat dan penyertaan Tuhan sehingga hari ini Uncen dapat melaksanakan acara yang istimewa yaitu sidang terbuka Universitas Cendrawasih dalam rangka pengukuhan jabatan guru besar kepada Profesor Dr. Avelinus Levahan, MS. Profesor Dr. Mesak Ik, SE, MSc. Profesor Julius Arimolet, SE, MBA, MTDF, PhD. Profesor Dr. Reumi, SA, MA, MH. Pada Senin 7 Agustus 2023 di Auditorium Universitas Cendrawasih. Ketua, Anggota Senat dan Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia atas nama pimpinan dan sivitas akademika Universitas Cendrawasih, saya selaku rektor mengucapkan selamat kepada para guru besar yang hari ini menerima pengakuan atas karya dan dedikasi luar biasanya dan semoga guru besar ini menjadi pijakan yang baru untuk terus mengukir prestasi dan per peran aktif Menjadikan universitas cendrawasih sebagai pusat keunggulan ilmiah dan intelektual, para guru besar yang telah menyampaikan orasi ilmiah hari ini adalah sosok yang telah melewati perjalanan panjang dalam mengejar pengetahuan, dedikasi, dan mereka dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang telah membentuk landasan kuat yang bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan yang kita laksanakan sekarang bukan hanya sekedar gelar dan pengakuan guru besar ini adalah simbol dari kesungguhan, keuletan dan tekad untuk terus berkarya demi kemajuan akademik dan membawa tanggung jawab besar dalam membimbing dan mengilhami para mahasiswa menjambatani antara penelitian dan aplikasi, serta menjaga integritas ilmiah sebagai panutan bagi seluruh sivitas akademika. Universitas Cendrawasi selalu memegang teguh tiga komitmen fungsi, utama dalam perguruan tinggi yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Keberhasilan para guru besar ini merupakan cermin nyata dan pencapaian komitmen tersebut. Semangat pengabdiannya telah membawa dan memperkaya wawasan kita tentang berbagai aspek ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam menjawab tantangan lokal dan global yang kita hadapi, sebagaimana yang dapat kita ikuti bersama dalam isi orasi ilmiah dari keempat guru besar ini, Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Universitas Cendrawasi saat ini telah berubah status dari perguruan tinggi negeri. Tuan kerja atau PTN satker menjadi perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum (PTBN) Belu. Artinya, Uncen akan lebih mandiri dalam mengelola pendidikan tinggi melalui kewenangan dalam pengolahan aset sebagai sumber pendapatan yang digunakan dalam rangka meningkatkan tridharma perguruan tinggi, sehingga Uncen akan lebih fleksibel, transparan, akuntabel dalam pengolahan lembaga. Perubahan ini sejalan dengan perkembangan Universitas Sindawasi setiap tahunnya yang ditandai dengan semakin baiknya pengolahan administrasi akademik mahasiswa mulai dari penerimaan mahasiswa baru sampai dengan alumni, meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen, pelayanan tenaga kependidikan, kualitas akreditasi program studi yang semakin baik, dan pencapaian kualitas penelitian serta pengabdian masyarakat. Untuk itu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika, dosen, pegawai, dan semua stakeholder serta mitra, terutama tim kerja BELU yang secara nyata dan dedikasi yang luar biasa bagi perjalanan UNCEN dalam usia 60 tahun ini. Hadirin yang berbahagia, proses pengukuhan guru besar hari ini adalah acara yang sangat penting, tidak saja bagi guru besar yang dikukuhkan, tetapi juga bagi universitas, tempat pengabdian, ilmu, dan pengetahuan. Guru besar adalah guru pendidik dan juga peneliti. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, tidak hanya pada institusi yang menaunginya, melainkan juga pada masyarakat, negara, dan dunia. Mereka juga harus terus menambah dan membagi ilmunya pada generasi muda, sekaligus berkontribusi pada kemajuan bangsa. Guru besar adalah motor penggerak bagi perguruan tinggi yang mampu mendongkrak nilai akreditasi dan pembukaan program studi baru pada sebuah kampus. Semakin banyak guru besar, maka akan semakin dekat juga pada suatu pencapaian universitas untuk mendapatkan akreditasi unggul. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pengakuan guru besar aktif hari ini yaitu Profesor Dr. Avelinus Levan merupakan guru besar pada bidang ilmu sosiologi pedesaan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik sebagai guru besar yang ke-18 atau pada FISIP merupakan guru besar yang ketiga. Tepuk tangan. Profesor Dr. Mesak Ik, SEMSI, merupakan guru besar pada bidang ilmu ekonomi regional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai guru besar ke-19, atau di FEB merupakan guru besar yang ke-7. Profesor Julius Arimolet, SEMBA, MT, Dev, PhD, merupakan guru besar pada bidang ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang merupakan guru besar yang ke-20, atau di Fakultas Ekonomi, guru besar yang ke-8. Profesor Dr. Franz Reumi, S.A.M.A.M.H., guru besar pada bidang ilmu hukum dan masyarakat, Fakultas Hukum, sebagai guru besar yang ke-21, atau di Fakultas Hukum, merupakan guru besar yang ke-2. Dengan pengukuhan keempat guru besar ini akan menginspirasi para akademisi yang lain untuk segera menjadi guru besar. Dengan banyaknya lektor kepala yang Uncen miliki, artinya kita punya potensi untuk menambah jumlah guru besar. Tentu ini semua dengan kemauan yang keras, kita pasti juga mampu mencapai jabatan guru besar ini. Kita sadari bagaimana pencapaian guru besar ini bukan saja merupakan capaian pribadi sebagai seorang dosen namun juga menjadi capaian yang sangat penting bagi universitas dengan dikukuhkan empat guru besar baru pada hari ini berarti Uncen telah memiliki tambahan sumber daya manusia yang secara kapasitas sudah sangat teruji keilmuannya dan kepakarannya untuk memajukan dan menunjukkan pengakuan universitas Sinarawasi yang sudah berbadan atau badan layanan umum yang semakin baik. Sama, sampai saat ini, jumlah guru besar aktif di universitas Sinarawasi adalah sebanyak 21 guru besar. Dan segera akan menyusul penambahan guru besar yang lainnya. Ketua dan anggota Senat serta Bapak Ibu adirin yang berbahagia untuk mengingatkan kita semua terutama seluruh guru besar Uncen yang ada di Universitas Sendawasi secara khusus keempat guru besar yang hadir yang hari ini menyampaikan orasi ilmiah bahwa ada kewajiban guru besar yang berdasarkan Permendikbud Dikti nomor 20 tahun 2017 bahwa dalam kurun waktu tiga tahun, guru besar wajib memiliki tiga karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional dan juga menghasilkan karya paten serta karya monumental. Untuk itu jadi perhatian bagi semua atau yang memiliki jabatan guru besar. Atas nama pimpinan dan keluarga besar Universitas Cendrawasih. Kami menyampaikan selamat atas pencapaian guru besar kepada keempat guru besar yang menjadi guru besar bukan akhir dari pencapaian karir seorang dosen, tetapi menjadi jabatan guru besar itu sebagai spirit yang senantiasa membangkitkan inspirasi baru guna melahirkan karya-karya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat bangsa secara khusus di atas tanah Papua ini. Pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada keluarga, kolega, dan semua pihak yang telah mendukung proses perjalanan akademik para guru besar yang telah dikukuhkan hari ini. Tanpa dukungan dan semangat dari semua pihak, pencapaian guru besar ini tidak akan mungkin terwujud. Terima kasih kepada semua yang telah hadir di acara ini untuk turut serta. Dan berbagi kebahagiaan dan kebanggaan. Mari kita bersama-sama melangkah ke depan dengan semangat keilmuan yang tak pernah pudar mengikuti jejak yang membakarkan ini demi masyarakat di atas tanah Papua yang lebih cemerlang. Semangat menulis, mengajar mendidik, meneliti, dan mengabdi bagi kita semua, akademisi universitas Cendrawasih, akan semakin. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan mutu akademik, maka Universitas Senerawasi menjadi perguruan tinggi negeri belu terbaik dari Timur Indonesia dalam mencerdaskan dan memajukan masyarakat Papua untuk Indonesia Raya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih, selamat siang. Sambutan Ketua Sena. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati, anggota Senat Universitas Cenderawasi. Yang saya hormati, Rektor Universitas Cenderawasi. Yang saya hormati, Sivitas Akademika Universitas Cenderawasi, para dosen. Siswa juga para senior pensiunan yang purna bakti di Universitas Terwasi yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih banyak kehadiran ini bisa memberi dukungan untuk, untuk apa yang kita kerjakan pada hari ini. Yang saya hormati para guru besar yang tadi kita sudah kukuhkan berserta keluarga besar masing-masing keluarga dan hamba Tuhan yang hadir pada kesempatan ini akan memimpin kita dalam doa Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati saya kasihi pertama saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur kepada Tuhan yang maha baik bahwa kita semua diberi kesehatan kita hidup, kita ada sebagaimana kita ada sekarang hari ini hadir di sini dalam keadaan baik, sehat untuk menyaksikan dan mengikuti rapat terbuka senat Universitas Cenderawasih dalam rangka pengukuhan guru besar di Universitas Cenderawasih yang kita sudah saksikan hari ini. Atas nama senat saya menyampaikan selamat kepada empat guru besar ini beserta keluarga istri anak-anak, tapi juga keluarga yang datang dari semua tempat yang menghadiri acara ini. Ini pak Profesor Profesor Masaki kini didukung penuh oleh keluarga datang dari kampung semua ini. Terima kasih untuk ini mungkin suatu kebanggaan tersendiri karena yang saya sampaikan tadi bahwa dari orang tua yang buta huruf tidak sekolah lalu loncatannya anak yang bisa mencapai guru besar seperti hari ini jadi ini mah harus disyukuri dibanggakan bahwa itu prosesnya seperti itu berbeda-beda Para guru besar ini ada yang orang tuanya pegawai negeri, ada yang guru, ada yang pegawai biasa, lalu bisa menghasilkan anak-anaknya, bisa mencapai jenjang pendidikan yang tinggi seperti ini. Ya ada juga yang seperti Pak Profesor Pesakki, ya, kita di Papua pasti banyak mengalami hal itu di sini. Jadi sekali lagi selamat untuk pencapaian ini secara pribadi, tapi juga ini lembaga. Universitas Cenderawasi dan juga fakultas program studi di mana Bapak berbakti, baik itu di jurusan program studi dan juga lembaga ini. Sebagai lembaga pendidikan tinggi memang kita butuh banyak guru besar. Satu pendidikan tinggi hanya kuat, besar, kuat itu tergantung dosennya. Bukan tergantung gedung, tergantung uang, tergantung apa, tergantung dosen. Tergantung berapa besar, berapa banyak guru besar yang perguruan tinggi itu miliki. Berapa banyak dokter yang kita miliki, berapa banyak master yang kita miliki. Dan ini yang dilakukan oleh Universitas Ruasi sebagai satu lembaga pendidikan tinggi yang tua dan juga menjadi harapan harapan bagi seluruh masyarakat di tanah ini untuk mengembangkan pendidikannya itu di sini. Dan karena itu, tanggung jawab lembaga ini harus memperkuat keberadaan lembaga ini melalui penguatan dosen-dosen harus menjadi guru besar. Universitas ini dalam rencana induk pengembangannya akan menjadi satu universitas penelitian, research university. Dan itu bergantung dosen, bergantung kapasitas dosen, bergantung berapa guru besar yang kita miliki, doktor yang kita miliki. Dan karena itu selamat tapi juga terima kasih. Ini pengorbanan pribadi, berjuang setengah mati secara pribadi untuk sampai ke level ini manfaatnya tidak hanya untuk pribadi tapi juga keluarga dan juga lembaga secara khusus pengakuan Pak Profesor Frans Rumi tadi itu penting dulu Ibu Profesor Ros Tanjung dalam pidato saya yang lalu juga menggaris apa yang disampaikan Ibu Ros Tanjung bahwa dia terlambat sebagai dosen senior, lalu terlambat untuk mencapai gelar ini, mencapai pangkat akademik ini. Profesor itu pengakuan yang jujur, dan juga ini mengandung satu tanggung jawab. Bahwa sebagai dosen di sini, kita sama-sama perlu menjaga nama lembaga ini, harus memperkuat lembaga ini dengan tanggung jawab kita untuk mengembangkan diri dalam jenjang-jenjang seperti ini, guru besar ini. Ini penting bagi lembaga ini dan juga bagi kita semua. Karena itu, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan para para dosen, para dokter yang sekarang ada di Universitas Cenderawasih ini, supaya berpikir sekarang merencanakan itu kapan saya jadi guru besar lagi. Dan selalu saya ingatkan dalam acara seperti begini bahwa tujuan kita sebagai dosen mengikat diri sebagai pegawai di Universitas Cenerwasi sebagai dosen akhirnya itu harus jadi guru besar. Itu tujuan akhir seorang dosen. Saya sampaikan bukan jadi ketua jurusan bukan jadi ketua program studi, bukan jadi dekan, bukan jadi pembantu rektor, bukan jadi rektor. Itu jabatan yang yang kalau Tuhan berkenan menilai saudara layak untuk itu dikasih jabatan itu tapi tugas utama saudara kita ada di sini harus mencapai guru besar. Karena guru besar ini dampaknya besar bagi lembaga ini, memperkuat lembaga ini. Akreditasi kita bisa naik. Oke, akreditasi lembaga Universitas Jenerasi ini kita harus berjuang kasih naik, dan itu bergantung juga ke berapa banyak guru besar yang kita miliki, dan juga akreditasi program studi. Program studi harus memiliki guru besar yang banyak supaya bisa akreditasinya unggul. Dapat A, dapat unggulnya itu ini jadi pesan saya harapan saya uh, pada semua kita semua kita dosen Dan sekarang dokter itu adalah kandidat profesor kandidat guru besar saya minta membuat rencana untuk bagaimana bisa menyelesaikan guru besarnya di sini oke okay atas nama lembaga sekali lagi saya menyampaikan terima kasih untuk Empat guru besar ini Mereka menambah kekuatan di lembaga ini Seperti yang dilaporkan Pak Rektor tadi Ini menjadi guru, Total guru besar kita menjadi 21 orang 21 Ini harus banyak harus sampai 50 Harus sampai 100 Supaya Uncen bisa lebih kuat Dalam melaksanakan kegiatan tridarmanya di Universitas Cenderawasi penelitian, pengembangan, pengajaran, pengabdian itu bisa menjadi berkualitas karena dikerjakan oleh para dosen yang memenuhi kualifikasi-kualifikasi seperti ini. Saya menyampaikan terima kasih banyak untuk kehadiran dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk mengikuti acara pada rapat Senat hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. 今日は。Uh -huh. Rektor, Ketua Senat, keempat profesor yang baru saja dikukukan, hadirin sedang terbuka Universitas Merwasi yang berbahagia, doa saya akan bawakan dalam tradisi katolik bagi saudara-saudara dari gereja lain, tapi juga dari keyakinan lain menyesuaikan. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena engkau menciptakan kami umatmu sesitra dengan engkau sendiri dan engkau memberi kami roh hikmat kebijaksanaan, akal budi, dan beri kami tanggung jawab sebagai rekan-rekan kerjamu di atas muka bumi ini. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini engkau nyatakan kemuliaan yang begitu besar di atas tanah Papua dan teristimewa di Cipitas Akademika Universitas Rwasi melalui kasih karunia rahmatmu Engkau anugerahkan berkat yang berlimpah dalam diri ketiga anak-anakmu, Profesor Dr. Dr. Andus Apelinus Lepan, Profesor Dr. Mesak Ik e. MSI, Profesor Dr. Julius Arimolet, SE, MBA DPHD, Profesor Franz Reumi SHMA yang kanugerahkan gelar tertinggi dalam dunia akademik untuk memanusiakan manusia di atas tanah Papua dan di mana saja mereka berkarya selanjutnya Bapak yang maha baik anugerahmu yang keanugerahkan ini dan keberhasilan yang diraih oleh keempat profesor bukan karena kehebatan dari mereka sendiri tetapi adalah semata-mata atas kemuri, kemurahan dan kasih karuniamu bagi mereka untuk kuti ya Tuhan dengan penuh syukur kami datang bersujud dan berterima kasih kepadamu atas keberhasilan yang diraih oleh keempat profesor kami ini. Juga ya Tuhan kami bersyukur kepadamu atas sipitas akademika Universitas Dovasi yang mereka berkarya selama ini yang juga mendukung dengan caranya masing-masing untuk mencapai keberhasilan ini. Juga segenap keluarga istri, anak-anak, juga kedua orang tua yang masih hidup maupun juga yang sudah engkau panggil, yang mereka mendukung, mendoakan agar dapat sampai keberhasilan yang diraih ini. Bapak penuh kasih, kami berterima kasih kepadamu atas semua kasih karunia dan kemurahanmu agar peristiwa upacara pengukuhan bagi keempat profesor di Universitas Nurwasi dari awal pertengahan hingga di akhir ini, boleh dapat berjalan dengan lancar dan baik karena atas kemurahan kasihmu sendiri. Bapak yang maha baik, kami berdoa untuk bagi mereka yang mendukung dengan caranya masing-masing dalam menyelenggarakan upacara pengukuhan bagi keempat profesor pada hari ini. Peristiwa bagi Cipitas Akademika Universitas Indrawasi, segenap keluarga dari keempat profesor, juga kami berdoa untuk mohon keselamatan kekal, istirahat kekal bagi segenap keluarga, ayah, ibu, anak-anak, saudara-saudari dari keempat profesor yang sudah engkau panggil mengharap kehadiratmu. Semoga engkau menganugerahkan istirahat kekal dalam kerajaan surga dan menjadi pendoa bagi keempat profesor dalam menjalankan amanat yang kau berikan melalui pengabdian karya pelayanan di Universitas Dewasi maupun juga dalam karya di bidang lain. Bapak yang maha baik, seluruh rangkaian rencana rencana karya pelayanan dari keempat profesor kami, kami serahkan ke dalam tanganmu, biarlah engkau sendiri hadir menuntun menyertai dalam tugas pelayanan mereka. Juga seluruh tipitas akademika yang kau hadirkan sebagai anugerah terbesar di atas tanah Papua ini untuk memanusiakan manusia Papua agar sama semartabat dengan manusia-manusia dari Nusantara di Indonesia ini juga dari belahan dunia lain. Terima kasih Tuhan atas kasih kemuliaan-Mu yang Kau berikan pada kami agar Bacara pengukuhan ini pun dapat terlaksana. Juga kami serahkan seluruh rencana niat kehidupan kami ke dalam tanganmu. Biarlah engkau sendiri hadir, menuntun dan menyertai kami, agar kami dengan setia menjalankan tugas perutusan panggilan yang engkau percayakan pada setiap kami. Allah Bapa yang kekalan kuasa, inilah doa dan harapan kami, yang kami naikkan ke heratmu, Semoga engkau mendengar dan mengabulkannya agar apa yang kami mohonkan kepadamu dapat kami memperolehnya dan kami melaksanakannya dalam setiap tugas yang kami. Sebab engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Allah Bapa yang kekal dan kuasa Limpahkanlah berkat ramadmu bagi keempat profesor yang dikukuhkan pada hari ini, juga bagi rektor, ketua senat, Sipitas akademika Universitas Indrawasi, juga segenap keluarga yang hadir mendukung menyaksikan upacara pengukuhan profesor pada hari ini. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Berdoa selesai. Rapat terbuka Senat Universitas Cenderwasi dalam rangka pengukuhan guru besar ditutup oleh Ketua Senat. Anggota Senat Universitas Cenderwasi yang saya hormati, Rektor Universitas Cenderwasi, Bapak Ibu Hadirin, sekalian saya hormati, saya kasihi Empat guru besar Yang saya hormati, saya kasihi beserta keluarga Undangan hadirin sekalian Kita telah tiba pada akhir dari seluruh rangkaian Secara rapat terbuka senat Universitas Cenerwasi pada hari ini Sekali lagi saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Baik. Karena atas penyertanya, seluruh rangkaian acara ini dapat berlangsung dengan baik, lancar, dan kita akhiri juga dengan baik pada siang hari ini. Atas nama senat Universitas Cenderawasi, saya menyampaikan terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu, serta hadirin sekalian dalam mengikuti acara ini. Saya menyampaikan terima kasih juga kepada panitia, pembantu rektor satu, kepala biro akademik, humas uncen dan juga perlengkapan yang mempersiapkan seluruh proses ini supaya kita bisa laksanakan yang baik. Para rohaniawan, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesediaan memimpin doa pada hari ini. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Baik, rapat terbuka senat Universitas Cenderawasih dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Dr. Andis Avelinus Levan MS sebagai guru besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Profesor Dr. Mesaki, M.S.I. sebagai guru besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Profesor Dr. Julius Arimolet, SCMBA, MDiv, PhD, sebagai guru besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Profesor Dr. Frans Reumi, SHMA, MH, sebagai guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasi pada hari ini saya secara resmi menyatakan ditutup. Hadirin yang kami hormati, sebelum prosesi meninggalkan ruangan upacara, kita masuk pada sesi foto bersama. Dan untuk itu kami mengundang dengan hormat Rektor beserta Ketua Senat untuk mengambil tempat. Dan pada sesi foto yang pertama, kami undang Profesor Dr. Dr. Andes Avelinus Levaan MS beserta keluarga inti untuk mengambil tempat dan foto bersama dengan Rektor dan juga Ketua Senat. あっ。 siap-siap berikutnya untuk sesi foto yang kedua kepada Profesor Dr. Mesak SEMSI beserta keluarga inti Profesor Dr. Dr. Andes Avelinus Levaan, M.S. beserta keluarga inti kami, silakan kembali ke tempat. Dan untuk selanjutnya, kami mengundang dengan hormat. Profesor Dr. Mesak Ik SEmsi beserta keluarga inti mengambil tempat. bersiap-siap pada sesi foto berikutnya Profesor Dr. Julius Arimolet SA, MBA MTD PhD beserta keluarga inti untuk dapat mengambil tempat siap-siap untuk sesi foto berikutnya Profesor Dr Franz Riumi SHMA-MH beserta keluarga inti untuk dapat mengambil tempat Baik, Rektor beserta Ketua Senat disilakan kembali ke tempat. Dan Profesor Dr. Franz Reumi SHMA, MH beserta keluarga disilakan kembali ke tempat. Prosesi meninggalkan ruangan upacara, hadirin dimohon berdiri. hadirin yang kami hormati. Selanjutnya adalah penyampaian ucapan selamat. Untuk itu kami mengundang keempat guru besar yang telah dikukuhkan pada hari ini beserta keluarga untuk mengambil tempat di depan. Sekali lagi kami mengundang dengan hormat para guru besar yang telah dikukuhkan pada hari ini untuk dapat mengambil tempat di depan berserta keluarga dan ucapan selamat akan didahului oleh ketua senat diikuti oleh anggota senat lainnya dan juga selanjutnya oleh para undangan. Baik hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara pengukuhan guru besar pada hari ini. Kami ucapkan selamat atas diraihnya gelar guru besar. Semoga keempat guru besar yang hari ini dikukuhkan dapat terus menebarkan manfaat dan kebaikan, serta mengamalkan ilmu pengetahuannya bagi pengabdian pada masyarakat. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran dari hadirin sekalian serta pada pihak-pihak yang telah mendukung berlangsungnya acara ini. Kami mohon maaf bila ada yang ketidaknyamanan selama berlangsungnya acara ataupun atas tutur kata kami yang kurang berkenan. Selamat siang, sampai jumpa dan selamat berkarya. Saya kembalikan pada rekan Sami Tarigan. Sivitas Akademika telah kita ikuti bersama pelaksanaan rapat terbuka senat Universitas Cendrawasih dalam rangka pengukuhan guru besar tahun 2023. Kami ucapkan selamat kepada keempat guru besar yang sudah dikukuhkan pada hari ini. Semoga para profesor dapat terus menebarkan manfaat kebaikan dan mengamalkan ilmu pengetahuannya bagi kemajuan negara Republik Indonesia, khususnya bagi tanah Papua. Baik, sivitas akademika, dengan demikian berakhir sudah rapat terbuka Senat Universitas Cendrawasih hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mensukseskan pengukuhan guru besar ini. Kami mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dari Gedung Auditorium Universitas Cendrawasih. Saya Sami Tarigan dan tim humas yang bertugas hari ini pamit. Sampai jumpa kembali, dan selamat berkarya. うん。